Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sinarang reng-rengan ti karinding kasemaran. Ngatur kenuhun kanu panampiana kanu tos parantos. Tiasa ngulem ka ieu patepatan, tiasa ngiring ngahibur di acara karinding day out anu katilu meureunna. Atuh hatur nuhun oge ka BPNB Jabar. Sareng ka pangauban karinding. Alhamdulillah simkuring sinareng reng-rengan tiasa ngiring ngahibur di ieu patempatan. Mugia karinding day out pangauban karinding sareng BPNB Jabar mulus rahayu sareng jaya terus di kreasi seni khususna seni Sunda. Atau langsung wae kana lagu kahiji. Nyata judul laguna Sami Sami Sono. Mangga wilujeng nyakseni. Nenek, iya akan
akan oke geget pisan. Yo atuh urang sasarengan silih nikah cinta atuh nikah hemat. Pinuh ka bagajaan, pinuh ka senangan, sadaya kanggo dua sesonoan sirimi kahiman dunia asa nuduaan bakjan 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 dia akan sombong kasarian. Bisa lami jarang tepat hati akan jadi kumalaya. Nenek akan oke geget pisan. Yo atuh urang sasarengan silih nikah cinta katut nikah hemat. Inu ka bagajaan, inu ka senangan, sadaya kanggo dua urang sesonoan silih nikah hemat dunia asa nuduaan. Tinu ka bagajaan, tinu ka senangan, sadaya kanggo dua urang sesonoan silih nikah hemat dunia asa nuduaan. Bakjan bakjan Bagja. Tes tes cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Oke, sampai jumpa lagi di hari ketiga Karindings Day Out 2020. Jadi pagi ini kita akan masuk sesi pertama, yaitu setelah tadi ada penampilan dari Kasmaran ya, Karinding Kasmaran. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi konferensi Karinding gitu. Jadi kita akan ngebahas di konferensi Karinding ini adalah sebuah tema berjudul dengan
media dan pergerakan musik digital. Jadi di konferensi Karining ini kita akan membedah bersama 4 narasumber yang nanti akan coba saya panggil satu persatu untuk kita bisa bahas sebetulnya bagaimana sih pergerakan media musik digital terutama di ranah komunitas, lebih spesifik lagi adalah di ranah teman-teman Karinding gitu. Jadi media dan pergerakan musik digital ini menurut saya sih sangat penting bagi sebuah eksistensi komunitas. Nah, jadi biar lebih jelasnya saya akan coba panggil satu persatu biar kita lebih apa ya, biar kita lebih afdol lah, bisa lebih paham bersama teman-teman yang memang selama ini banyak bergerak di media musik digital gitu ya. Oke, mungkin pertama saya akan coba panggil, ini sudah tidak asing lagi, teman saya lama, juga salah satu gegedug lah di ranah musik underground, di ranah musik independen, kita sambut Kimung dari Pangauban Karinding. Mangga Kang Kimung. Benar. Siap, matur nuhun Kang Kimung ya. Kita akan banyak bercerita banyak tentu saja bersama Kimung yang memang sudah berapa 25 tahun ya, lebih sama kayak anak muda milenial ya di ranah dunia musik underground sudah 25 tahun. Oke, itu pembicara pertama Kimung dari Pangauban Karinding. Mungkin nanti Kimung akan sharing juga tentang apa itu Pangauban Karinding dan juga pergerakan musik digital daerah sekarang. Oke, kedua Kang Dadi dari Noise Creator TV. Mangga Kang Dadi. Siap. Ya, ini dia Kang Dadi. Juga ya Mangga Dadi itu juga banyak bergerak di pergerakan musik digital lewat medianya, platformnya ya. Noise Creator TV gitu ya. Nanti mungkin kita coba bedah juga apa sih yang dimaksud dan Noise Creator TV dan memanfaatkan media apa di dunia digital yang dilakukan oleh Kang Dadi. Yang ketiga, Eben udah belum hadir? Ada. Kang Eben, nah ini udah tidak asing lagi juga. Kang Eben, Mangga, wah ini dari Extreme Most Speed TV. Silahkan Kang Eben, nah ini kita akan banyak sharing cerita. Mantap ini ya, Extreme Most Speed. Anjing-anjingnya di kopian. Nanti Eben akan cerita banyak ya tentang Extreme Most Speed yang sekarang makin gokil, makin edan mang. Amin ya, jadi nanti bagaimana Eben, kita kenal Eben mungkin sebagai musisi ya, tapi keresahan dia di bidang media ternyata juga ya dia resah gitu sampai akhirnya bikin, terutama di ranah musik metal ya, di ranah musik ekstrim lah. Jadi nanti kita akan dengarkanlah paparan dari Kang Eben tentang Extreme Most Speed TV. Dan ketiga tentu saja kita sambut Kang Iim Imaduddin. Mangga Kang Iim dari Media dan Publikasi Penelitian BPNB Jabar. Siap Mangga Kang Iim. Nah nanti Kang Iim juga akan sharing karena ternyata BPNB juga memanfaatkan beberapa media digital ya. Terutama YouTube dan sebagainya. Oke, keempat pembicara ini sudah hadir, jadi nanti akan saya apa ya, selain nanti kita dengarkan paparan, akan ada dibagi dua sesi. Jadi selain nanti paparan dari keempat pembicara, di sesi berikutnya itu akan diskusi ya. Jadi teman-teman bisa juga di sini tanya jawab lah untuk yang memang penasaran dengan paparan keempat pembicara tersebut. Oke, kita masuk dulu langsung ke sesi pertama ya. Jadi pemaparan pembicara lah temanya tentang pergerak media dan pergerakan musik digital. Mungkin bisa diceritakan keresahan, latar belakang, sampai kemudian membuat berbagai media lah ya. Membuat berbagai media terutama di ranah digital. Mungkin pertama saya serahkan dulu ke Kimung. Kenapa apa sih Pangauban Karinding? Dan dulu Kimung kan memang lebih banyaknya lintas media ya, dari zin, kemudian juga buku, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian bikin Pangauban Karinding. Mangga bisa dipaparkan. Oke, tahatur nuhun Kang Idar, sampurasun ke semuanya. Ya, background saya ketika mulai masuk ke dunia musik sekitar tahun 90-an, memang salah satunya adalah di media bersama dengan almarhum Ivan Skambek, kemudian sama Dinan, sama Eben juga, kita menggarap satu zin yang namanya Revogram. Itu Maret tahun 95 pertama kali rilis dan digadang-gadang sebagai zin pertama di Indonesia. Walaupun ada Swiro, itu yang ternyata jauh lebih lama, November 94 sudah rilis. Tapi yang paling penting kemudian di ranah musik bawah tanah metal di Ujung Berung, itu ternyata kesadaran untuk membangun zin ini menjadi patron utama dalam bergerak gitu pada saat itu. Jadi kita punya satu riungan pada saat itu namanya Extreme Noise Grinding dan ada tiga program yang digarap, yaitu bikin gigs, yaitu jadi Bandung Berisik, kemudian bikin kru yang jadi Homeless Crew,
dan bikin media yang jadi Revogram situ. Pada kelanjutannya banyak sekali media yang lahir di Ujung Berung, dan tercatat Ujung Berung adalah ranah musik yang memiliki keragaman zin yang terbanyak dibandingkan dengan yang ranah-ranah yang lain. Kemudian setelah itu saya lebih banyak bermusik sama Burger Kill terutama, dan kemudian masuk ke jurusan sejarah. Tahun 96 masuk ke jurusan sejarah, dan di sana diajarkan bagaimana peran media yang vital teh seperti apa gitu. Selain memang ada fokus kesejarahan yang kuat yang ditekankan di sana, ternyata memang salah satu cara menyampaikan sejarah dan juga strategi kebudayaan, karena kan kalau kita bicara sejarah gimana yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, itu yang desain kedepannya ini yang jauh lebih penting sebetulnya. Nah, ini salah satu penyampainya adalah media gitu. Jadi terbiasa untuk mengelola itu, dan akhirnya di tahun 2000-an mulai bikin minor bacaan kecil dulu itu. Masih zin, minor bacaan kecil, dan di tahun 2005 mulailah menjadi penerbitan independen. Sebetulnya penerbitan juga udah bukan berniat untuk bisnis penerbitan, tapi lebih ke menyediakan infrastruktur yang mendukung ekosistem pergerakan musik independen pada saat itu. Karena pada tahun itu sama sekali tidak ada literatur yang secara fokus menampilkan wajah ranah musik ini, terutama dari sisi kesejarahan gitu. Dari situlah sastra dan sejarah lah ya. Dari situlah mulai, wah ini kayaknya, terus lihat potensi banyak, Adi Gembel teh, Edun lah ya, Toto, Eben, terus Opik Den, terus Ojel gitu. Mereka teh penulis-penulis yang luar biasa, yang punya karya yang hebat gitu. Jadi saya terinspirasi dari kawan-kawan di Purnawarman dulu, Hit The Road. Mereka bikin penerbitan Hit The Road, dan kemudian bikinlah saya minor books pada saat itu yang secara fokus kemudian memproduksi kajian-kajian kesejarahan yang dilakukan secara independen di ranah musik bawah tanah. Dari situ mulailah berkenalan dengan Karinding. Jadi seiring dengan gairah penggalian nilai kearifan lokal di sel pergerakan Ujung Berung Rebels Bandung Death Metal Syndicate, saya melihat ada satu gairah yang kuat dalam melakukan eksplorasi nilai kearifan lokal, yang kemudian ngawin di 2008 ketika terjadi tragedi ACC. Itu jadi bekal pemahaman media yang kita kolek pada saat itu teh kemudian menjadi apa ya, modal untuk melakukan perlawanan dalam tanda petik pasca tragedi ACC. Kita tidak bisa melawan media, satu-satunya cara melawan media adalah be media gitu. Nah, di situ teh penggarapan media semakin intens, dan ada perbedaan. Kalau di masa-masa sebelumnya hanya hasrat saja, tapi kemudian di 2008 ke sini ada pola, ada sesuatu yang disadari. Ada anonya, kesadaran lah ya, ketika menggarap media teh. Banyak zin dan media-media lain yang muncul pada saat itu. Dan seiring dengan itu, anak-anak mulai berkenalan dengan Karinding. Ketika berkenalan dengan Karinding, saya dibekali narasi bahwa ini adalah alat musik tertua di Tatar Sunda. Kemudian ini adalah alat musik yang sudah ratusan tahun dan sudah punah. Dan saya tidak percaya. Saya skeptis. Kenapa punah, kata saya teh. Kalau saya anak dalang, kalau saya anak pemain kacapi, suling gitu ya, kalau saya anak musisi yang memang bergelut di kebudayaan tradisional, wajar saya dapat Karinding. Perasaan saya mah ada jauh gitu dengan itu semua. Memang di Gunung Malayang dari kecil, wah itu pusatnya kebudayaan Sunda lah di situ gitu. Tapi secara langsung bersinggungan tidak gitu. Kenapa tiba-tiba alat musik yang punah ini ada di tangan saya yang tidak punya keterikatan dengan itu? Jangan-jangan curiganya ini nggak benar-benar punah gitu. Nah, dari situlah saya mulai melakukan semacam penelitian lah ya berkaitan dengan kesejarahan Karinding. Pada saat itu masih di bawah Minor Books dan Minor Research Center. Itu semua data-data dikumpulkan, dan ternyata memang tidak punah, ternyata Mang Idar. Ternyata ada di daerah-daerah mah
ternyata pemain karinding masih banyak. Terus mereka aktif bergerak gitu, walaupun memang tidak semasif kesenian yang lain, tapi ada gitu mereka teh. Dari situ saya jadi melihat, terus saya datang ke akademisi, saya nanya ke berbagai narasumber, karinding, wah nggak tahu, kebanyakan tidak tahu. Wah ternyata ini karinding belum masuk sepertinya ke ranah penelitian di ranah akademik. Saya baru mulai mendapatkan info itu, ternyata tahun 99 sampai 2003 itu diteliti sama almarhum Padana Setia. Baru itu yang saya pahami, oh ini ternyata di akademik baru hanya ada satu gitu penelitian. Mungkin banyak tapi tidak terkomunikasikan gitu. Karena indikasinya ya banyak juga gitu ternyata setelah ditelah lebih jauh. Nah, kemudian saya datang juga ke pihak pemerintah menemui beberapa tokoh lah yang sepertinya bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai karinding. Ternyata tidak ada juga di berbagai buku yang menjadi semacam pengantar kesenian-kesenian tradisional di Jawa Barat, itu karinding hanya dibahas sedikit sekali. Dari situ tuh, wah ini ada tapi kenapa ya tidak terkomunikasikan dengan baik. Dari situ saya menyimpulkan ternyata ada miss antara musisi, masyarakat, pemerintah, akademisi, dan yang paling penting dengan media. Karena saya yakin medialah yang punya kapasitas untuk menyampaikan ini ke publik gitu. Kalau media bisa menyampaikan ini ke publik, isu punah ini tidak akan nyampe segitunya gitu. Pasti bakalan terus tereksplorasi dan bisa, pada akhirnya bisa diperlakukan secara layak gitu, seperti itu. Nah, makanya dari situ wah ini bener media teh penting banget gitu. Dan saya jadi flashback di tahun 95 kalau berkaca ke pergerakan musik bawah tanah di Ujung Berung. Dari mulai kita berkumpul dari tahun 90, 92, 93 lah yang paling pack intense banget. Itu dalam waktu 2 tahun, 3 tahun kita sudah punya media sendiri. Gitu. Nah, di karinding itu sangat sulit gitu. Nah, ini teh kenapa ya? Sementara kan kita tidak bisa tidak bisa mengandalkan media-media besar saja gitu, karena mereka juga mereka punya agenda setting, mereka punya fokus yang harus diangkat, punya redaksi lah yang harus diutamakan gitu. Dari situ saya mulai memahami, wah ini kayaknya pola yang harus diterapkan dalam pengelolaan media di ranah musik ini adalah seperti yang dilakukan di bawah tanah. Karena sama kondisinya, bawah tanah kan sama-sama teralienasi, sama-sama tersingkirkan gitu. Nah ini juga sama gitu di ranah musik tradisional secara umum, khususnya karinding juga ada di kondisi yang sama lah kurang lebih dengan underground gitu. Jadinya ini kayaknya memang strategi yang paling tepat untuk mengembangkan ini adalah spirit independensi tadi gitu. Maka dari situ mulailah kita bikin media di situ. Awalnya dulu di Common Room 2014 ada zin yang namanya KKK, Mang Idhar juga jadi konser kelas karinding zin. Lebih ke leaflet lah ya. Ya maksudnya enggak terlalu tebal ya. Ya, lebih ke leaflet yang mengantar konser. Ya di Common Room dulu. Jadi bekerja sama dengan Common Room, itu diproduksilah KKK zin, dan ternyata di ranah-ranah lain karinding juga ternyata melakukan hal yang sama. Mang Fei dari Sukma Raksa juga bikin media sendiri. Terus adalah dari komunitas karinding Segala Awi juga saya sempat dapat leaflet mengenai karinding pergerakan karinding yang dilakukan oleh komunitas karinding Segala Awi dulu. Jadi ternyata memang spirit itu ada, tapi memang konsistensi yang pada akhirnya jadi pertanyaan gitu, karena hanya rilis 4 hilang gitu, kebanyakan seperti itu. Alasannya banyak sih sebetulnya, tapi yang paling jelas mah ya memang lebih ke kitanya sendiri yang memang harus konsisten ya. Ya itu yang belum terbangun di ranah teh. Nah, kemudian saya melakukan penelitian setelah itu di antara 2010 sampai 2009 lah, sampai 2019 sampai 2017 melakukan penelitian untuk penulisan buku sejarah karinding Priangan. Jadi sepanjang penelitian itu saya menemui sekitar 1.300 narasumber. Dan memang lagi-lagi kendala utama dalam berjejaring itu adalah tidak adanya sistem informasi yang bagus gitu di antara mereka.
Jadi enggak pada saling kenal. Memang ada Facebook. Memang ada dulu Friendster, ada Facebook, ada MySpace, kemudian Kulker. Iya. Ada juga eta ada di sana. Blog gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Instagram belum benar-benar eksis lah, apa belum ramai pada saat itu. Twitter mungkin. Tapi kan media yang secara fokus membahas itu teh belum benar-benar ada gitu. Itu hanya media ya personal kan pada akhirnya gitu. Nah, dari situ teh wah ini memang harus dibikin media, cuman pada saat itu saya hanya menyadari itu sebagai kendala utama. Fokus saya adalah membereskan dulu buku sejarah Karinding Priangan. Karena lama pisan penelitiannya jadi nak. Itu teh lama teh itu banyak sekali kendala yang harus di peneliti itu kan ada dua tipe. Ada peneliti yang memang fokus meneliti saja, tidak mau terlibat secara mendalam ke dalam penelitiannya, objek penelitiannya. Dan itu katanya yang ideal seperti itu. Tapi ada juga peneliti yang ketika meneliti ke lapangan dan menemukan banyak kendala, dan kemudian terpanggil untuk memberikan solusi gitu. Nah itu yang saya jadi, ini mah udah. Lagi pula saya kan terikat secara emosional gitu sama Karinding. Nah ini ada banyak kendala, ini harus diperbaiki, saya kira seperti itu. Nah jadi setelah saya akhirnya saya mundur dari Karinding Attack, karena jika saya masih ada di Karinding Attack, yang akan saya fokuskan adalah band saya lah gitu. Makanya saya minta izin dari Karinding Attack untuk mundur, dan akhirnya diizinkan, lama sebetulnya dari 2014, baru diizinkan 2017 untuk mundur. Dari situlah saya mulai secara fokus mengelola si ranah musik ini gitu. Nah dulu saya ingat di 2018 itu saya bertemu dengan Feby Lawrence di Bandung Creative Hub. Itu pada saat itu Karinding sedang falling down, sedang banyak band yang bubar, banyak festival yang gak jalan, banyak kendala banget lah ya. Tapi saya kira saya sendiri juga tidak memandang itu sebagai masalah sebetulnya, karena nah inilah saatnya ayak-ayak beas kalau di Sunda. Kalau yang konsisten akan tetap ada di sana. Kalau yang hanya mengikuti tren ya dengan sendirinya akan hilang gitu. Jadi semacam hukum alam lah itu terjadi. Nah cuman kalau dibiarkan akan jadi masalah nantinya gitu. Nah, dari situlah kita mengumpulkan kawan-kawan yang memang masih stay di sana, masih konsisten. Dan pada saat itu saya tetap meyakini pergerakan musik yang paling utama bensinnya adalah karya. Maka kemudian saya mengajak kawan-kawan yang sudah punya karya sendiri untuk merekam dan kemudian dirilis secara kolektif. Itu direkam di studionya Bandung Creative Hub dan kemudian dirilis dalam produk kompilasi Karinding volume 1. Nah dari situ mulai punya infrastruktur pertama nih dalam ekosistem musik, Para Tuan Records. Ya punya record label sendiri yang menaungi banyak hal. Dulu juga di Karinding Attack punya record label, tapi kan hanya untuk Karinding Attack aja, Karat Music. Nah, cuman ini yang Para Tuan Record lebih ke kolektif. Kemudian dari situ teh, wah ini harus dihidupkan nih si karya-karya ini. Maka muncullah kebutuhan yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah festival. Harus ada festival yang menampilkan karya-karya ini. Dan itu ada di Karinding's Day Out ini. Karinding's Day Out dan Ngabuburinding, dua program yang kita garap. Ngabuburinding mah ngabuburit ya di bulan puasa. Karinding's Day Out memang diperuntukkan untuk merilis berbagai hal gitu yang memang harus dirilis di Karinding. Karena tadi bensin pergerakan adalah karya. Ya, saya terinspirasi dari Record Store Day. Yo, di Record Store Day itu bahkan band sekelas Coldplay pun ngedadak rekaman hanya untuk dirilis di Record Store Day. Nah di Karinding's Day Out juga sama, ingin di hari ini teh dirilis semua. Media, buku, penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, jurnal-jurnal terbaru, musik. Karinding's Day Out yang sekarang kan merilis 3 album. Lang itu jadi semua dirilis di event ini gitu semuanya. Dan kemudian
butuh media untuk mengkomunikasikan ini semua ke masyarakat luas. Maka dibikinlah nama kolektifnya Pangauban Karinding, dibikin jadi website www.pangaubankarinding.com. Nah, disitulah mulai kita hadirkan berbagai informasi yang berkaitan dengan gejolak yang terjadi di ranah musik Karinding secara umum, tapi secara fokus ada di lingkungannya si Pangauban Karinding ini gitu. Dari situ isinya ya yang dipublikasikan di Karinding's Day Out, terutama jurnal penelitian, kemudian yang tadi gitu. Kalau di 2019 yang dipublikasikan adalah jurnal penelitiannya Jack berkaitan dengan teknik perekaman. Jack Arthur Simanjuntak, penelitian doktoral dia di teknik fisika ITB. Nah, itu dipublikasikan di Pangauban Karinding. Kemudian tesisnya Handriansah atau Bom-Bom Riot, pemain vokalisnya Karinding Riot. Tesisnya adalah dinamika celempung di Jawa Barat. Itu dipublikasikan juga di sana. Kemudian saya juga mempublikasikan buku Sejarah Karinding Priangan sekaligus dirilis di 2019 itu. Dan penciptaan terbaru Jarwo Percussion yang intinya adalah getar dan dengung sama dengan Karinding. Kemudian ya berbagai dinamika yang terjadi di ranah musik Karinding itu semuanya dipublikasikan di Pangauban Karinding. Nah, jadi memang kurang lebih pada kelanjutannya si Pangauban Karinding akan lebih banyak fokus bergerak sebagai media yang mempublikasikan dan sekaligus juga memprovokasi kawan-kawan untuk terus memproduksi hal yang baru ya, karena salah satu hal yang di 2014 saya lihat 2014 sampai 2017 ada dinamika yang turun di Karinding itu karena tidak ada publikasi sama sekali berkaitan dengan karya musiknya gitu. Nah, itu mungkin jadi disitulah fokus dari Pangauban Karinding sendiri untuk mendorong semuanya. Oke, hatur nuhun Kang Imung tadi, tapi yang saya dengar sebetulnya yang paling penting itu adalah infrastruktur berarti di media ya. Itu maksudnya bagaimana tadi Kimung dengan segala aktivitasnya dari mulai bikin zin dan sebagainya itu adalah berupaya membangun infrastruktur yang pentahelix tadi ya. Betul. Karena di sebuah komunitas itu pentahelix itu penting, adanya industri ya, adanya akademisi, adanya pemerintah, media, dan tentu saja komunitas gitu. Bagaimana membangun sinergi dari kelima helix tersebut sehingga menghasilkan sesuatu. Makanya Pangauban Karinding ke sana ya, ada jurnal ilmiahnya, ada karya komunitasnya, dan sebagainya. Ya. Oke, okay, nanti mungkin kita akan tanya lebih lanjut lagi lah tentang apa ya, bagaimana pentahelix ini, infrastruktur, terutama infrastruktur di ranah media ini bisa relevan lah di era sekarang gitu ya, dan sebagainya. Oke, okay, kita maju ke, sebelum ke pembicara lainnya, kita ke Kang Dadi dulu. Kang Dadi mungkin bisa ceritain dulu tentang Noise Creator TV ya, jadi ini sama nih. Extreme Osfit TV, ini Noise Creator TV. Nah, bisa ceritain sebetulnya keresahan apa sih yang dialami Kang Dadi sehingga bikin Noise Creator TV gitu ya, silahkan. Okay. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mangke Karinding Day Out 2020 akhirnya tayang lagi. Akhirnya. Dipaksa untuk virtual, karena oleh keadaan. Jadi kita kalau menurut sejarah, dulunya emang dari diawali di tahun 99 sebenarnya. 99 saya berkecimpung di dunia bunyi. Di dunia bunyi yaitu dulu saya dalam tergabung di Tatalu Percussion. Ya, terus berproses sampai pada waktu itu kami bergerak di wilayah recycle. Di recycle tentang bunyi. Jadi di area-area itu kami berkomposisi, mengolah hanya sebagai pemanfaatan barang-barang bekas. Nah, barang-barang bekas. Singkat cerita ke 2018, pensiun lah. Pensiun, ya dari Tatalu, yang akhirnya ada gimana caranya waktu itu kami bergerak untuk menggerakkan lagi masalah bunyi yang keresahan saya ada yang nggak bisa dilakukan gitu. Yang akhirnya di situ kami mencoba gimana caranya untuk memanfaatkan, mereuse atau menginovasikan barang bekas. Awalnya dari situ, dari barang bekas.
Jadi sebenarnya makin deh saya tukang runtah. Barang bekas menjadi nilai lebih dari barang asli. Nah, seperti itu. Nah, di itu sudah ke Noise Creator itu pada tahun 2018 membuat satu awal-awalnya produk nih. Jadi dari Tatalo itu kami membuat produk. Membuat produk dari alat-alat itu, tapi bukan reuse gitu ya. Nah, bergerak dari Noise Creator ini gimana caranya saya membuat satu produk dari bahan bekas, tetapi bukan pemanfaatan. Tetapi mereuse dari barang aslinya menjadi nilainya lain, nah, seperti itu. Dan dari situ banyaklah barang-barang yang sudah di apa namanya, yang diolah, yang akhirnya timbullah ke kertas. Nah, dari situ barulah mengolah lebih ke kertas. Cuman dari kertas ini banyak sekali problem, banyak sekali permasalahan-permasalahan dari sampah kertas, dari yang harus kita olah gitu. Nah, dari situ putus lagi tuh. Nah, dari 2018 kemudian gimana caranya lagi? Dari di situ tuh bukan action, tetapi lebih ke pergolakan. Tetapi semuanya udah berjalan dari sebelum tahun 2018. Cuman menjadi keresahan. Tetapi dari keresahan itu, ini mah nggak mungkin kalau kita hanya berpikir, nggak mungkin kalau kita hanya ide, coba ide. Yang dikarenakan waktu itu yang namanya berjalan sendiri itu lebih bukan nggak bisa, berat. Untuk berjalan, untuk membuat sesuatu itu emang berat kalau dipikir. Yang akhirnya halus, goreng, udah jalan, seperti itu. Nah, dari 2018 itu emang prototipenya udah dibuat sebelumnya dari akhirnya dari 2018 itu kami membuat yang namanya Noise Creator Indonesia. Ya, dari Noise Creator Indonesia itu adalah sebuah wadah para kreator, bukan grup. Sebuah wadah para kreator, teman-teman lah. Jadi saya nggak berpikir, wah terlalu besar. Saya tidak akan berngobrol masalah Bandung besar, teman aja dulu lah. Gitu kan. Jadi istilahnya ternyata teman-teman saya sendiri ini kreator-kreator semua. Dan idenya edan-edan. Ya cuman tadi ya masalah publikasi. Seperti itu. Dari situ saya kenal banyak kreator-kreator, banyak peneliti-peneliti ya, seperti itu. Di situ saya banyak belajar gitu. Jadi, ternyata musisi-musisi yang ada di Bandung itu kreator-kreator ini hebat-hebat gitu kan. Kenapa tidak diangkat, kenapa tidak kita belajar bersama. Nah, dari situ bikinlah Noise Creative School. Nah, itu untuk pendidikan di luar sekolah konvensional. Jadi istilahnya pendidikan kreatif lah. Kalau misalnya bukan ke musiknya, tapi pendidikan kreatif, cuman musik menjadi media. Jadi ada subsektor lain lagi gitu. Jadi ya udah pendidikan kreatif bahwa sekolah itu tidak harus ada di bangku sekolah. Pendidikan itu tidak harus ada di ruang kelas. Intinya adalah ketika ke anak-anak, yang harus kita tanamkan itu adalah bukan pelajarannya, tetapi kita ke anak-anak itu adalah softwarenya kita kasih. Apa? Ya pola pikir, gitu kan. Jadi istilahnya kamu harus punya keahlian, kamu harus menjadi harus berbuat, harus berkarya. Itu kan software itu. Berkaryanya gimana? Ya sok, kita bareng-bareng di sini. Dari situ kita menggunakan media musik dan istilahnya ke bunyi ya, ke perkusi, tetap dari barang-barang bekas seperti itu. Kenapa dari barang-barang bekas atau recycle atau yang reuse yang kita pergunakan yang diolah di Noise Creator Indonesia. Dari sekolah-sekolah itu adalah beberapa murid dan muridnya pun di situ kami pertama itu dari anak-anak sekitar. Jadi istilahnya gratis.
anak-anak sekitar semuanya kita apa namanya garap gitu. Gimana caranya kita nggak berbicara yang jauh, bisi memuka yang jauh pada datang, yang deket enggak gitu kan, seperti itu. Kita garap dulu yang deket, gimana-gimananya, kita berbagi di situ. Kita bukan menggurui, tapi kita belajar bersama. Karena banyak hal juga yang kita dapatkan dari anak-anak gitu. Bener juga. Bukan dalam artian musiknya, tetapi dari cara behavior, seperti itu kan lebih penting daripada pelajaran sebenarnya kayak gitu. Dari sekolah itu yang akhirnya anak-anak sudah bisa presentasi, sudah bisa bermain, sudah bisa berkomposisi. Yang akhirnya ada lagi program berikutnya ya, Noise Creative Project. Nah, Noise Creative Project ada orang, anak-anak yang bisa dan yang belajar di Noise Creative School bisa mempresentasikan si karya-karya dan permainannya untuk melatih yaitu kepercayaan dirinya, tanggung jawabnya, disiplinnya, bukan musiknya. Musik hanya media, kedisiplinannya. Soalnya ketika kita berbicara masalah musik, bukan berbicara masalah nada, nada saja, tetapi kita berbicara masalah behavior. Jadi gimana caranya kita bersosialisasi, gimana caranya kita bisa berkompromi bersama teman, itu kan sulit, tidak diajarkan. Diajarkan misalnya pelajaran yang teks, itu kan sulit gitu dihafal jadinya. Nah, jadi ketika ini nggak kami ajarkan bahwa kamu harus begini begini begini, enggak. Tetapi lebih nih praktek dulu. Nah, ketika main musik di komposisi kamu harus bisa belajar berbicara, yaitu dengan musik. Misalnya. Dan kamu harus belajar misalnya mendengarkan dengan apa? Dengan musik. Kalau sama-sama bicara, nah, intinya seperti itu lah. Ya nggak akan benar gitu kan. Makanya musik itu ada yang bicara, ada yang mendengarkan, hampir-hampir seperti itu. Dari Noise Creative School, kami juga buat satu program lagi dari itu yang namanya Noise for Health. Jadi ada di Rhythm for Health. Itu adalah salah satu bentuk antara rhythm dan kesehatan. Jadi gimana caranya musik ini bukan hanya untuk hura-hura. Musik ini nilainya bisa lebih banyak, yaitu dengan ada satu program Rhythm for Health. Jadi ada ibu-ibu yang untuk masalah kesehatan, untuk masalah apa namanya kebugaran lah. Ada di jadi ada rhythm aerobic drumming lah. Jadi kita olah dan itu kita kembangin lagi dengan metodenya. Ada rhythm emotional control itu yang sekarang lagi dikembangin gitu. Jadi gimana caranya orang yang di program ini sehat, sehatnya bukan dalam artian ini, tetapi secara emosional, secara raga dan semuanya balance, bukan sembuh, balance. Kita semuanya perlu balance gitu kan. Soalnya lamun misalnya sehat semua dari rumah sakit mau apa karunya. Karunya, jadi semuanya harus gitu. Balance. Harus balance. Nah, dari Rhythm for Health ini ada yang tadinya ke Noise Creative Lab. Nah, lab ini yang membuat peralatan. Jadi kreator-kreator, teman, atau misalnya kita bisa belajar bersama, membuat satu produk. Membuat satu produk, alat-alat yang kita reuse. Kebetulan si Noise Creator ini lebih ke kertas. Kita membuat ada beberapa peralatan instrumen kita dari kertas yang sekarang sudah digarap itu set percussion itu semuanya dari kertas dan drum set itu juga dari 80% kertas. Terus ada alat geseknya pastar itu lebih ke seloknya lah, tetapi kita pakai materialnya kertas. Ada bastar juga lebih ke kontrabas dan juga kita juga menggabungkan dengan pestar, rebana dengan senar, nah, seperti itu. Nah dari situ berpikir lagi, ini program udah berjalan semuanya. Yang tadi bilang peran media. Media siapa yang mau ngebahas? Tepayu nukim. Runtah mau. Barang bekas. Kindelnya didinya. Yang akhirnya dengan apa ya
kegelisahan lagi gitu. Mau bikin media, media peralatannya nggak punya. Kamera dan lain-lain kan biasalah. Wah, harus ada ini. Ilhadi gitu. Yang akhirnya dengan ini kami bergerak, ya udah, yang ada handphone. Awal itu ya udah, kita pakai handphone. Kita enggak berbicara masalah kualitas, kita berbicara masalah ini share. Orang juga kok nge-share di Facebook ya, seadanya atau gimana gitu. Yang akhirnya di situ kami bergerak dengan seadanya itu. Kita pakai handphone, kita membuat satu konten tentang program-program yang ini aja dulu gitu. Tayang lah. Alhamdulillah responnya baik gitu kan. Jadi istilahnya dari situ pengembangan-pengembangan bermunculan. Nah, makanya berpikir, iya kelamun ide wungkum mah jalan gitu kan. Yang akhirnya saya banyak belajar dari teman-teman seperti itu. Dan si Noise Creator TV ini salah satu mentor yang mentornya tidak tahu adalah Extreme Outfit TV. Bener. Waktu itu waktu lihat Extreme Outfit itu saya baru berpikir, baru ngeh gitu. Terbuka gitu. Baru terbuka bahwa ini yang ada di pikiran tuh ini gitu. Extreme Outfit yang ada di pikiran, ide we wungku gitu. Tapi kan ai pas go nama ngap-ngapan. Ya kan ya? Insyaallah. Ternyata dari situ ini nih. Maksudnya ini lokal tapi tidak kalah. Ini lokal tapi internasional. Itu yang spirit itu yang saya lihat. Dari situ makanya ya udahlah, kita seadanya. Gitu. Jadi nuhun, Bang. Kayak matur nuwun Kang Dadi. Jadi hai Kang Ge. Tadi hampir sama ya bahwa ternyata Kang Dadi juga itu sebagai sebuah bagian dari infrastruktur ya. Betul. Karena tadi Kang Dadi kan bikin sekolah pemberdayaan komunitas lah ya di sekitar dengan bagaimana mengembangkan produk-produk alat musik atau alat musik dari sampah ya atau mungkin dari barang bekas ya. Rampakan. Dan kemudian dan akhirnya tadi Kang Dadi cerita bahwa media ketika Kang Dadi sudah melakukan pemberdayaan komunitas, ternyata salah satu unsur pentingnya itu adalah media. Media. Karena akhirnya tadi kata Kimung bahwa sebagai sebuah tatanan infrastruktur, media itu yang sangat paling penting gitu. Karena memang bisa, kalau tadi Kimung memang ingin menyebarkan gagasan, kalau apa dari jurnal, dari karya musik dan sebagainya gitu. Kang Dadi juga dari karya-karya ya. Karya-karya hasil sekolahnya berarti karya-karya dari sekolah para kreator-kreator noise ini dan ternyata terinspirasi modelnya itu dari Extreme Outfit. Nah, ini langsung kita masuk ke Kang Eben. Nah. Langsung. Nah, tilu SKS. Ya, apa sih yang kita tahu ya bagaimana di ranah musik independen memang tidak pernah apa media itu selalu jadi sorotan lah ya karena memang tadi Kimung cerita ya tersingkirkan lah, termarginalkan memang porsi-porsi apalagi musik metal lah gitu mungkin tidak seluas musik pop atau musik mainstream lah gitu. Nah mungkin Kang Ben bisa cerita sebagai seorang musisi, sebenarnya kan dikenalnya sebagai musisi gitu ya, sehingga terpikir untuk bikin media. Awalnya kan apakah siaran radio dulu ya atau siaran radio ya waktu itu siaran radio rutin di salah satu radio swasta sampai akhirnya bikin media sendiri gitu ya. Mungkin Kang Ben bisa cerita dulu, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat dulu buat Karending Days Out 2020. Luar biasa. Saya sedikit banyak tahu lah perjuangan teman-teman Karending Days Out. Karena Kimu suka cerita gitu. Ya, kita ngobrol soal Extreme Outfit ya. Sebetulnya kenapa ada Extreme Outfit itu dulu sih sederhana aja alasannya. Saya mulai dari program radio tuh 2007 dulu. Jadi waktu itu 2006 Burger King rilis album ketiga. Dan alhamdulillahnya saat itu teh di Bandung gak ada yang mau muter lagunya BK. Radio. Sama kan. Jadi saya mikirnya waktu itu mun eueuh nu daek muterkeun lagu urang, nyangga sih orang nyiin program sorangan. Alasannya setiap saya datang ke radio tuh, oh kita gak punya program untuk muterin lagu keras gitu. Ya udah bikin aja sendiri. Sampai akhirnya saya start dulu di CBL bareng sama Irvin. Karena mungkin dari beberapa radio yang saya tawarin yang interest CBL.
walaupun hanya kasarna digaji sajam 10 ribunya, tapi ku passion ya gitu. Dan ku ginilah, selepas JMR tuh kan sebenarnya teman-teman di musisi underground, katakanlah musik ekstrim tuh, kita kayak kehilangan media lah gitu ya. Terus kalau kita lihat media-media yang besar-besar, media cetak gitu, katakanlah Hi atau Rolling Stone atau MTV Tracks, porsi untuk membahas teman-teman musik ini tuh sangat sedikit. Apalagi band di luar Jakarta ya. Kalau Jakarta mah udah dapat plusnya lah mereka ya, dekat dengan media, jadi mereka gampang ekspos segala macam. Terus gimana yang di Bandung nih? Gimana yang di kota-kota lain nih? Gimana yang di Cianjur dan daerah segala macam gitu? Ya akhirnya dari situ sih saya berangkat. Gimana saya bisa bikin sebuah program yang bisa muterin lagu baru dak? Itu sih sesederhana itu. Dan dengan kemajuan teknologinya segala macam. Oh sorry, 2009 tuh saya pindah ke berhenti di CBL, terus saya 2011 mulai lagi sama Gebek di Radio OZ. Nah, dari berbagai macam kegelisahan ya, maksudnya tambah kesini tuh kok kayaknya tambah sedikit porsi di media segala macamnya. Terus saya udah mulai membaca, sepertinya media cetak bakalan runtuh. Itu saya udah baca itu lama gitu ya, dengan kemajuan teknologi segala macam. Akhirnya ya itu, tercetuslah bikin. Ya saya orang yang TV sorangan, tuh kudungan bikin TV batur. Itu bahaya, ya, nonton syukur tentu kita nanam. Itu. Dan ternyata ketika saya mulai sama Gebek 2015 tuh, idenya sih sebenarnya sederhana aja, cuman mau kita ngobrol berdua, taruh kamera, review CD segala macem. Karena kan kalau di radio kita cuman mereview hanya lewat audio. Tapi sedangkan kalau ngomongin produk, it as a package, itu kan berarti whole things inside the product gitu. Artwork, packaging, audio, production, tetek bengek, visual segala macam. Nah itu harus di present gitu. Teman-teman harus tahu. Ya itulah mulanya dari situ. Tapi ternyata setelah ngobrol ke teman-teman, banyak teman-teman yang kurang ngilu ah, kurang ngiluan, oh duit tanpa lah. Ya alhamdulillahnya deh, timnya nggak berubah sampai hari ini gitu. Jadi kesadaran itulah yang kita coba build terus. Dan alhamdulillahnya apa yang kita takutkan dulu tuh terjadi. Saya kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ya memang udah waktunya gantian. Sekarang yang ngaraja mah harus yang independen. Gitu, udah harus gantian. Kalau kata Kimung, dulu kita di Begegel tuh, we were born to bleed, we are here to dominate. Gitu. Jadi saya pegang omongan itu sama Kimung. Gimana caranya kita harus bisa mendominasi ini, karena kita yang lebih paham, kita yang lebih tahu, bukan mereka yang punya uang di sana, tapi kita yang ada di dalamnya. Itu dia kenapa ketika saya ngelihat Rolling Stone atau majalah-majalah mulai mati gitu ya, majalah musik secara cetakan tuh saya tuh kan cekengge. Dan pada akhirnya teman-teman musisi musik ekstrim tuh yang dulunya nggak pernah dapet slot atau nggak pernah dapet porsi di majalah-majalah itu, akhirnya larinya ke ekstrim musik. Jadi alhamdulillahnya ekstrim musik jadi alternatif media buat teman-teman di musik ekstrim. Gitu sih. Jadi emang pada awalnya ya bagaimana porsi musik metal memang terbatas ya dari dulu juga ya. Iya dari dulu, Indonesia kan udah ketinggalan jauh industrinya, 20 tahun yang lalu gitu. Oke, ya, dan sekarang mencoba bagaimana ya dengan media ini terfasilitasi gairah. Iya betul. Soalnya kan Extreme Speed juga akhirnya menjalar kemana-mana ya. Ya bikin-bikin segala sesuatunya lah gitu ya. Kalau saya sih standar triggernya tetap kayak tadi Kimo udah cerita, karena budaya literasi memang di ujung burung memang dari dulu ya, kuat ya. Dan saya sih inspirasinya dari situ gitu. Gimana caranya saya juga bisa jadi sarana atau teman-teman di Extreme Speed bisa jadi media alternatif buat teman-teman karena gini, di Extreme Speed tuh nggak hanya kita bikin produksian konten. Kita tuh udah ngelulusin lebih dari 10 orang mahasiswa yang magang di Extreme Speed gitu. Jadi kita sampai akhirnya berpikir, oh gening manfaat ya teh gitu. Terus dengar tadi teman-teman noise creator yuk, gening manfaat. Gitu. Senang kan gitu maksudnya, sama-sama menginspirasi lah gitu. Oke, siap.
Oke, hatur nuhun Kang Eben, sebelum nanti kita lanjut dengan pertanyaan di sesi berikutnya. Kita masuk ke Pak Iim. Kang Welahnya. Apa? Akang Welahnya. Akang ya. Kang Iim dari Media dan Publikasi Penelitian BPNB Jabar. Mungkin tadi kalau dengar dari cerita ketiga narasumber itu lebih banyak memang berawal dari keresahan ya. Ya. Akhirnya apalagi dengan kondisi media yang sekarang memang sangat memungkinkan gitu ya, karena memang sudah kalau kata Eben tadi, runtuhnya lah dominasi-dominasi media besar. Justru saatnya ini adalah media-media komunitas yang apa yang bisa, karena yang lebih tahu lah, yang lebih paham dari dalam gitu. Tadi Kimung dengan karindingnya, Eben dengan musik metalnya, Kang Dadi dengan noise kreatornya. Nah kalau BPNB Jabar sendiri memanfaatkan media itu untuk seperti apa? Apalagi di ranah digital ya, terutama pengarsipan mungkin ya. Okay. Karena kan kita tahu, semua teman-teman di sini juga tahu bahwa salah satu lini yang paling penting itu terutama di ranah kebudayaan, apapun kebudayaan itu, mau musik, mau karinding, atau apapun itu adalah bidang media dan pengarsipan. Nah kalau BPNB sendiri melakukan upaya apa sih untuk bidang publikasi, penelitian, pengarsipan, dan sebagainya? Mangga Kang Iim. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Hatur nuhun, Kang Idhar. Senang sekali rasanya saya bisa gabung dengan akang-akangnya hebat ya. Kang Eben, Kang Dadi, Kang Kimung, Kang Idhar gitu. Tapi saya ingin memulai diskusi kita dengan sebuah pemikiran bahwa kadang-kadang dalam hidup kita berhadapan dengan apa yang disebut sebagai presiden kebudayaan ya. Jadi ada sesuatu yang rutin, biasa-biasa saja, tapi kemudian dengan satu kondisi dia berubah gitu. Dan kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Tadi saya misalnya baca ada tahlilan, ternyata dilaksanakan secara virtual gitu. Halal bihalal secara virtual. Dulu yang dianggap sakral, sekarang menjadi biasa-biasa saja. Bahkan pertemuan ini juga, ini pertemuan yang menjadi presiden gitu. Karena kalau tidak ada pandemi, mungkin kita tidak akan bisa berkumpul secepat ya, ini. Akang-akang mungkin nggak akan datang ke sini gitu. Karena pandemi lah kita bisa ya. bisa bertemu gitu. Ada sesuatu yang berubah dari luring ke daring gitu. Ya. Dan ternyata pertemuan pemikiran, reproduksi gagasan segala macam itu tanpa batas gitu. Tanpa bertemu pun kita bisa membuat satu kerjasama seperti apa gitu. Persis seperti yang hari ini, Karendings Day Out ini kita kerjakan ya selama 3 hari ini. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana sih model publikasi BPNB gitu. Sebenarnya saya ingin melihat ini dalam perspektif kebudayaan yang agak luas ya. Artinya kalau kita lihat 3 tahun belakangan ini ya, kurang-kurang dalam pandangan kami nih, kami sebagai pemerintah yang memberikan fasilitasi, tadi teman-teman juga curhat dengan caranya sendiri kan ya, yeah. Tapi kami juga mungkin perlu curhat dengan cara kami sendiri. Maksudnya gini, kita rasakan kegairahan yang luar biasa sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu disahkan bulan April 2017 ya, itu kan kita lihat ada kegairahan yang luar biasa. Tidak saja pada ada perubahan dalam mindset, cara berpikir, cara pengelolaan, perencanaan kegiatan, cara pengelolaan anggaran ya dari pihak pemerintah. Nah, tetapi juga kita ada sesuatu yang berubah di situ. Ada hasrat, ada harapan lah. Sesuai dengan moto kita berkebudayaan ya, menjadikan Indonesia bahagia gitu. Itu kan esensi dari kehidupan kita, esensi dari kita beraktivitas adalah bagaimana kita menjadi bahagia. Gitu. Tidak tersekat dengan perbedaan suku, tidak tersekat dengan di mana kita berada gitu. Dan tidak tersekat dalam posisi kita gitu. Kami mewakili kalangan pemerintah, akang-akang dari komunitas gitu. Yang seolah-olah selama ini mungkin berjalan sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya dari teman-teman komunitas, kenapa sih pemerintah juga kok asa hesara rese gitu ya. Cuman. Dari pihak kami, jadi gimana nih kita mencoba mencantolkan tusi kami dengan teman-teman komunitas gitu. Dan akhirnya hari ini kita ketemu di sini gitu. Walaupun dari berbagai lini masih ada yang harus kita sepakati ya. Harus biar match gitu. Nah, kita lihat ada kegairahan itu Kang, 3 tahun terakhir itu. Jadi strategi kebudayaan yang tadinya top down, dimana dari pusat ke daerah, sekarang justru dibalik gitu semua. Ada dekonstruksi di situ. Jadi inisiatif itu harus muncul dari akar rumput, dari bawah, mulai dari perumusan pokok pikiran kebudayaan daerah yang dirumuskan pada tingkat kota kabupaten, kemudian menjadi provinsi, kemudian diangkat ke tingkat nasional menjadi strategi kebudayaan yang pada akhirnya akan mendorong pada upaya untuk rencana induk pemajuan kebudayaan. Dan itu jangan salah Kang, dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan itu juga dinas-dinas yang membidangi
kebudayaan di kota dan kabupaten juga otomatis berubah itu. Jadi mungkin kita bisa lihat lah perkembangannya ya antara apa namanya pemerintah hari ini dengan 3 tahun yang lalu sebelum ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Walaupun itu harus apa namanya harus terus-menerus kita dorong itu hingga sesuai dengan apa namanya dengan semangat apa namanya membangun tata kelola kebudayaan. Nah, yang menarik dengan tema kita sekarang ini tentang media publikasi, tentang pergerakan digital. Nah, itu ternyata rupanya sudah di inisiasi juga dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu ya. Misalnya di pasal 15 ayat 2 ada yang disebut sebagai sistem pendataan kebudayaan terpadu gitu, di mana semua data harus saling terintegrasi, transparan dan bisa digunakan oleh publik kan ya. Nah, itu saya kira itu nanti akan menjadi pintu yang menarik bahwa sebetulnya sharing data bukan sesuatu yang sulit dilakukan gitu kalau kita mau. Nah, kalau kita lihat lagi pada undang-undang pemajuan kebudayaan misalnya di pasal 18 misalnya bahwa pemerintah pusat dan pemerintah kota kabupaten memfasilitasi pendataan kebudayaan dilakukan oleh masyarakat termasuk komunitas gitu. Artinya kan dengan adanya payung hukum seperti itu kan sebetulnya kerja-kerja kebudayaan itu menjadi kerja yang lebih kolektif gitu. Kerja yang bisa dilakukan spartan yeah. gitu. Yeah. Nah, ini kan yang harus kita lihat gitu. Nah, terkait dengan model publikasi di kami dulu sesuai dengan visi ya. Jadi kan visi BPNB itu menjadi pusat informasi kebudayaan. Jadi akang-akang bisa mengakses kapanpun data-data yang ada di perpustakaan. Kita memiliki ratusan hasil penelitian, ratusan bahkan ribuan hasil perekaman, hasil pencatatan karya budaya, pendokumentasian dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang akang tanyakan tadi tentang misalnya pengarsipan itu sudah kita lakukan gitu. Cuma memang kita masih bertumbuh kan, masih bertumbuh. Karena kesadaran itu kan mengikuti perkembangan, Jadi ini satu hal yang menurut kami juga menjadi sangat penting gitu. Karena kita tidak mungkin tumbuh hidup dalam ruang hampa gitu. Tentu kita harus menjadi bagian dari kebahagiaan bersama itu kan ya. Karena komunitas punya cita-cita besar gitu dan itu tidak mungkin juga berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah juga gitu. Dan saya kira kita dari pemerintah sudah memosisikan diri tentu sebagai mitra, sebagai fasilitator untuk kerja-kerja bersama yang bisa kita rancang gitu. Nah, akhirnya bicara tentang sistem pendataan kebudayaan terpadu itu kita bicara tentang tata kelola kebudayaan yang memang selama ini belum optimal. Nah, kalau kita lihat beberapa, kalau kita coba rangkum ya beberapa kondisi faktual yang terjadi, kita bisa lihat misalnya bahwa data kita masih terfragmentasi ya, terserak-serak di mana, datanya masih terprivat gitu pada beberapa pelaksana misalnya. Terus sarana-prasarana kita yang juga tidak mendukung ya. Tapi sekarang akan bisa lihat lah BPNB hari ini sudah terus membangun ke arah kemajuan kan. Nah, nanti kalau kita lihat misalnya dalam konsep PISBOM diagram itu ya, itu banyak persoalan di situ. Ada persoalan manajemen, ada persoalan sumber daya, ada sarana prasarana dan lain sebagainya. Ujungnya memang pada kurang optimalnya tata kelola terutama aset digital itu ya. Nah, 2 tahun terakhir kita coba kemudian melakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena kalau kita bicara tentang media publikasi yang sifatnya konvensional, kita sudah punya sejak awal berdirinya balai. Kita sudah memproduksi secara rutin buku-buku hasil kajian, kemudian juga hasil perekaman yang dibuat dalam bentuk DVD dan seterusnya gitu. Nah, tapi kemudian kami berpikir bahwa itu saja tidak cukup gitu. Perlu ada terobosan-terobosan, perlu ada keberanian untuk membuat sesuatu yang lebih berdaya guna. Nah, ini sebetulnya buku ini menjawab soal-soal tadi. Buku ini, jadi ini kita buat tahun lalu kan sebagai seremoni lah ya perayaan terhadap ulang tahun balai. Dan sebetulnya tradisi-tradisi seperti ini kan juga tradisi yang lama yang sekarang mungkin oleh beberapa lembaga ditinggalkan ya. Nah, kami merasa bahwa buku ini juga akan menjadi jalan kita ke depan gitu. Ini bicara tentang masa lalu tapi kita bisa meneropong masa depan dari sini gitu.
sama juga ada teman-teman tadi, keresahan-keresahan seperti apa gitu. Bagaimana dulu kita masih apa namanya bergerak secara klasikal, bergerak secara apa, secara rutin saja gitu. Nah, tapi kemudian perlu ada terobosan-terobosan yang harus kita lakukan, sehingga muncullah kemudian di 2009 kita membuat website, ya, website kebudayaan yang tadinya berdiri sendiri kemudian terintegrasi dengan web kebudayaan. Nah, ada beberapa teman yang memang memiliki keahlian dalam bidang itu kemudian menjadi timnya gitu ya. Nah, kemudian yang saya kira agak menarik, yang harus menarik, yang apa, yang bisa dilihat adalah misalnya kita punya jurnal, kan. Ada namanya Jurnal Patanjala, itu mulai 2010 dan sekarang sudah mencapai edisi yang ke-12, berarti ke-12 tahun ya. Jadi kalau kita lihat jurnal yang tadinya cetak kemudian menjadi e-jurnal melalui open jurnal itu, kita bisa melihat bahwa ada dimensi penyebar luasan yang sangat sangat kelihatan di situ gitu. Yang tadinya hanya mungkin kita akan mencetak sekadar 300 atau 400 eksemplar gitu. Tapi ketika kita online kan itu bisa dibaca oleh puluhan ribu orang. Gitu. Bahkan harian bisa sampai ratusan gitu. Dan itu juga mencakup wilayah-wilayah yang enggak pernah kita kebayangkan bahwa karya kita akan sampai ke Amerika misalnya, akan sampai ke belahan dunia lain gitu. Nah, ini salah satu yang terus-menerus coba kami pikirkan gitu, bahwa produksi pengetahuan yang berasal dari BPNB ini tentu tidak sekadar menjadi apa ya, kebutuhan internal saja gitu, tapi juga ini akan memiliki kemanfaatan bagi masyarakat gitu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Kang Iim, menarik sekali, kita kasih aplaus dulu bahwa ternyata setelah hadirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ya. Itu sejak 2017 salah satunya memang apa ya, berbidang literasi kan, salah satu tadi apa pasal yang kali ini 15 ya, pasal 15 dan pasal 18 yang memang mendorong terkait literasi kebudayaan ya. Cuman memang persoalannya tetap ditata kelola ya, bagaimana memang karena kan kebudayaan itu sangat luas dan pelakunya juga banyak, dan banyak juga mungkin kendala apalagi di bidang tata kelola, pengarsipan dan sebagainya. Ini sedikit pertanyaan sebelum nanti kita ke Semarang, apakah PPNB itu sendiri bersinergi gak atau berkaya dengan peneliti-peneliti independen untuk menghasilkan produk kayak Kimung misalkan. Kimung kan banyak berkecimpung di Karinding gitu misalkan, atau ada beberapa peneliti-peneliti kebudayaan yang independen lah gitu. Kira-kira ada ke arah sana atau gimana, Kang? Ya, kalau kita lihat ke misi BPNB kan ada tiga tuh. Satu, melaksanakan pengkajian dan pengembangan terhadap aspek-aspek pelestarian nilai budaya. Kedua, melakukan penyebar luasan. Dan ketiga, melakukan bimbingan teknis dan edukatif gitu. Nah, dilihat dari tiga visi itu seharusnya memang ada ruang-ruang yang bisa kita buka gitu ya. Karena memang tusi penelitian atau pengkajian memang tusi yang originally memang menjadi kebutuhan kita, karena kita memiliki peneliti di sini ya. Nah, sekarang dibuka untuk pamang budaya, ada pusakawan juga. Nah, mungkin ke depan kita akan coba buka untuk kajian-kajian seperti itu, Kang, karena memang itu sebetulnya memungkinkan gitu. Seperti itu. Ini PPNB juga memungkinkan untuk peneliti-peneliti independen berkontribusi lah apa untuk menyebarkan gagasan dan sebagainya. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi, menarik banget, kita kasih aplaus dulu buat Kang Iim, Kang Eben, Kang Dadi dan Kang Timung. Kita akan lanjutkan, ini menarik banget, ini belum masuk ke sesi diskusi ya, pasti masih banyak pertanyaan lah tentang media digital, pengarsipan dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke lagu dulu ya, dari Karinding Cenat Cenut. Kasmaran, dari Karinding Kasmaran. Oke, jadi Mangga buat Karinding Kasmaran, waktu dan tempat saya persilahkan. Hatur nuhun. Masih sarang Karinding Kasmaran di season 2. Mangga orang ka lagu salajengna, lagu Bandung Kota Urang. Thank you.
kesusahan. Garus kemo jangan garantang gajah kana tu jembar kumu dayana. Hayu urang sabi nurunang, biar keendahan biar kasusahan kantar menasa nalasna. Kota nu asri jadi cirimu mandiri, ulah dugika ketika siliku junti papadon tinu bihari. Sabab kota Bandung kota kembang, kota pang balikan urang. Kota Bandung kota urang juru, kota priangan Nanjung jalan di kota itu. Kota Paris Panjapati Tatar Sunda katalah kota wisata. Hayu urang sabi nurunang, biar keindahan biar kebersihan santan bernasa lawasna. Petanu asri jadi ciri mandiri, ulah dugika ketika siliku junti papadon tinu. Sabab kota Bandung kota kembang, kota pang balikan urang. Kota Bandung kota urang dulu, kota priangan Bandung kota diling kota Nanjung jenang werin putang tu. Kota Paris Panjapati Tatar Sunda katalah kota bisa. Jadi cirimu mandiri, ulah dugika jatika siliku junti papadon tinu bihari. Sabab kota Bandung kota kembang, kota pang balikan urang. Kota Bandung kota urang jujur, kota priangan. Kota Bandung kota kembang, kota pang balikan urang. Kota Bandung kota urang jujur, kota priangan. Kota Bandung kota kembang, kota pang balikan urang. Kota Bandung kota urang jujur, kota priangan. Kota Paris Panjapati Tatar Sunda katalah kota wisata. Orang lajengkeun ku lagu Sisindiran ka Semarang.
Okay. Sampai jumpa lagi. Kita tadi udah menyaksikan Karinding Kasmaran ya. Jadi aplaus dulu buat Karinding Kasmaran. Kasemaran. Kasemaran. Jadi Karinding Kasemaran ya. Kasemaran. Oke, kita lanjut lagi. Ini menarik banget, sudah ada beberapa nih masuk pertanyaan. Jadi kita sudah masuk ke sesi tanya jawab buat teman-teman juga, maka yang mau bertanya masih dibuka di YouTube ya. Di YouTube BPNB ya. Di YouTube-nya BPNB. Jadi silakan teman-teman, kita masih punya waktu sampai 1 jam, setengah jam sampai 1 jam ke depan untuk berdiskusi. Jadi ada 4 narasumber tadi udah banyak bercerita tentang bagaimana pengelolaan media atau pemerintahnya masing-masing. Nah, ini sebelum nanti saya juga mengajukan pertanyaan, saya ingin ada beberapa nih, udah ada sekitar 10 pertanyaan ke masing-masing narasumber. Cuman sebelum nanti saya bacain, saya ingin tahu dulu nih, kira-kira di era media digital sekarang, tantangan dalam bikin media itu kesulitannya apa? Kira-kira mungkin dari siapa dulu, Kimung? Karena kan sekarang ya semuanya itu lari ke kayak Extreme Hospital, kan harus bersaing dengan Raffi Ahmad gitu. Bersaing dengan beberapa semuanya kan sekarang akhirnya lari ke YouTube lah ya. Jadi kasarnya apa sih strategi media yang teman-teman lakukan lah, apakah tetap event kah, tetap apa mungkin siapa, event dulu lah mungkin ya, tapi tepatnya lah gitu mungkin ya itu tadi ya, sekarang kan semuanya juga semua orang dari artis gede yang tadi event cerita ini komunitas perlu memberdayakan media baru nih, tapi ternyata gak hanya komunitas sekarang itu, karena falling down semua media akhirnya larinya juga pada ke YouTube lah. Kalau Extreme Hospital sendiri strategi medianya apa sih agar bisa lebih edan lagi lah kasarnya. Sekarang tuh eranya semua mau jadi YouTuber ya. Apalagi pandemi. Iya. Tapi kalau kami di Extreme Hospit ngelihatnya di era pandemi ini kan jadi banyak banget nih media-media baru yang akhirnya muncul gitu ya. Saya ngobrolinnya skupnya media musik aja dulu ya. Jadi dengan pandemi ini kan kita ngelihat di hampir setiap kota sekarang punya program yang punya acara yang katakanlah hampir mirip dengan Extreme Hospit. Kalau saya pribadi sih justru seneng. Okay. Karena memang tujuan awalnya kita bikin Extreme Hospit itu pengennya seperti itu. Pengennya ini bisa jadi trigger buat teman-teman di seluruh Indonesia kalau bisa untuk melakukan hal yang sama atau lebih. Yang perlu digarisbawahi adalah kesulitan kami sebagai musisi musik ekstrim ini adalah menemukan media itu tadi kan, balik lagi. Nah, dengan lahirnya media-media di berbagai macam kota ini, akhirnya kan kita punya opsi. Teman-teman misalkan mau tur ke daerah ini kan bisa, nanti kota ini interview di acara kita ya, nanti ke kota ini interview. Itu kan jadi bagus gitu. Nah, sedangkan kita sadar bahwa industri musik itu salah satu infrastruktur utamanya adalah media. Nggak cuma hanya musisinya atau record label atau distributor, tapi media juga punya peran penting di situ. Nah, untuk mendevelop itu dengan kasarnya banjirnya konten digital ini, kalau kami sih selalu berpikir tetap original, tapi coba cari sudut pandang yang memang menarik, dalam artian kalau mencari yang orisinal kan susah ya zaman sekarang gitu. Jadi, tapi minimal teman-teman kayak misalnya kami di Extreme Hospit karena kami di Bandung, coba kita cari apa yang unik dari tempat kita tinggal gitu. Otentik gitu ya. Jadi misalkan di Bandung apa sih yang khas? Misalkan anak-anaknya tidak gap-gapan atau apa, itu yang perlu kita share juga ke teman-teman. Ya maksudnya kan kalau saya lahir di Jakarta tapi saya besar di Bandung. Sebelum saya pindah ke Bandung saya juga kenal banyak banget sama teman-teman di komunitas musik di Jakarta. Memang ada vibe yang berbeda gitu. Dan itu yang menurut saya juga menarik untuk diangkat. Karena pastinya kan kota lain nggak punya gitu. Dan dengan segala macam konten yang ada di YouTube sekarang, memang itu menjadi sebuah syarat sih. Nggak hanya kasarnya
kita menampilkan sebuah konten, kasarnya kalau talk show hanya modal kamera, ngobrol gitu aja, enggak juga harusnya. Memang kita udah harus mikirin visualnya, kita harus mikirin konten pembicaraannya, bintang tamunya siapa. Bukan hanya sekedar urusan pertemanan aja, tapi kalau hadir tapi enggak ada yang bisa digali juga buat apa? Gitu. Jadi kalau saya sama teman-teman di Extreme Hospit itu fokusnya. Gimana caranya kita bisa develop pergerakan kita aja dulu di antara kita dan teman-teman. Itu dia kenapa akhirnya Extreme Hospit 2019 mengundurkan diri dari Radio OZ dan kita mutusin kita bikin radio sendiri. Karena kita menganggap kalau hanya Extreme Hospit Talk yang ada program radio, rasanya masih sangat kurang untuk bisa mencakup berbagai macam atau banyaknya jenis musik lah katakanlah di Kota Bandung. Nah dengan adanya radio ini, Extreme Hospit Radio ini, akhirnya kita bisa merangkul banyak community. Karena di Extreme Hospit Radio tuh udah ada berapa program sekarang? 15 program yang semuanya itu dari teman-teman dan semuanya itu sukarela. Itu yang luar biasa sih kalau dari saya. Jadi dari situlah akhirnya relate dengan apa yang dikerjakan oleh Extreme Hospit TV gitu. Ternyata memang penyebarannya bukan hanya butuh hanya di YouTube aja, tapi streaming apa segala macem. Apalagi saya, Kimung, pasti teman-teman di Ujung Berung, kita dihidup dulu di era radio gitu ya. Hiburan kita tuh hanya radio. Belum ada Spotify, belum ada segala macam. Jadi kita tetap menganggap radio sebagai media penyebaran yang cukup efektif gitu ya. Dan kalau saran dari saya sih buat teman-teman yang baru mulai atau yang sudah mulai, just be yourself. Authentic tadi ya. Iya, itu dia. Organik aja, enggak usah memaksakan sesuatu karena itu takes time gitu ya, butuh waktu. Toh Extreme Hospit juga kita enggak merencanakan sampai di sini. Kita cuma keep going aja. Kerjain aja gitu. Rezeki mah mau nyasap. Gitu. Jadi daya GPS-nya bisa Sherlock gitu. Iya. Jadi rezeki bisa Sherlock. Alhamdulillah dari 2015 jalan Extreme Hospit TV teh baru ngerasain menang gajian 2020. Alhamdulillah. Lezatnya. Tapi ayah. Gitu. Jadi maksudnya orientasinya jangan dulu uang sih sebetulnya. Orientasinya ketika kita mau bikin konten YouTube tuh memang untuk share. Share dulu ya. Itu sih gitu. Uang mah pasti. Nuturkan ya. Nuturkan. Okay. Namun emang okay kontennya. Konsistensi ya. Oke. Terus dulu buat Eben. Jadi kata kunci yang paling penting pertama ya satu otentis ya, otentik ya. Jadi memang apa otentik itu ya kita punya ciri khas lah ya. Yeah. Ciri khas kalau kita nonton Extreme Hospit ya karakter gaming gitu tuh ya gitu ya dikeluarkan. Ya gitu orang Darwati mah. Ya memang apa penuh konyol dan sebagainya gitu ya, Andre dan sebagainya. Jadi otentik, kedua itu ya konsisten. Tetapi ya jangan dulu berpikir bahwa okay, memang membutuhkan biaya, tapi pada satu sisi konsistensi menghasilkan konten-konten yang memang berangkat dari keresahan itu sendiri ya, memang untuk sharing ya. Untuk sharing. Ya karena kan gini, sekarang bisa dibilang semua orang dunungan atau YouTube. Sekarang ya kan, jadi jangan terlalu berharap banyak lah gitu. Kalau mau ngomongin sekarang jadi YouTuber tuh udah telat sebetulnya. Menurut saya ya, gitu. Itu juga alasannya kenapa Extreme Hospit akhirnya bikin website sendiri. Ya, gitu. Karena buat kami daripada numpang di Tuen Batur, mending boga imah sorangan. Gitu. Akan lebih kuat, akan pondasinya juga, terus kita bisa melakukan banyak activity di situ. Kalau di YouTube kan kita hanya bisa tayangin video, apa segala macam. Tapi kalau di website kita bisa bikin forum, kita bisa bikin reviewan CD apa segala macam. Itu sih developnya lebih ke mana-mana ya. Jadi radio, TV dan tetap punya rumahnya itu si website-nya itu sendiri ya. Yeah. Oke, kalau Kang apa Dadi mungkin bisa cerita apa sih kesulitan ya, karena kan tadi semua lari ke YouTube yeah. Ya dari artis gede sampai yang baru-baru lah kasarnya. Kalau si Noise Creator TV sendiri apa sih semangat apa sih untuk menjalankan si media inilah kasarnya. Jadi ya kalau untuk masalah dunungan ya benar semohon gitu. Sadayana ke YouTube dimonopoli itu ke YouTube dan kita juga manut ya seperti itu. Jadi mau gimana lagi, jadi semua kita dipaksa di pandemi ini dipaksa dan harus beradaptasi
minimal kita harus beradaptasi, bukan fight-nya harus gimana gitu. Jadi malah membuang energi gitu kan, ketika dalam pandemi ini media-media pengen strike harus bagaimana gitu. Minimal kita beradaptasi aja dulu sekarang untuk satu tahun, misalnya satu tahun ke depan ini kita bisa beradaptasi, bukan harus menang, tetapi kita bisa berjalan mengikuti rule dulu. Dan di mana juga kita pasti untuk mempelajari, kita harus mengikuti rule dulu, dari situ baru kita bisa berinovasi dari keadaan. Karena belum lagi kita ke YouTube ditambah pandemi juga ini tuh konotasinya kan katanya banyak yang memanfaatkan, seperti itu. Terus kalau banyak yang memanfaatkan, berarti saya dong yang dimanfaatkan. Yeah. Saya dong korban. Makanya saya ikut memanfaatkan. Dan nggak mau jadi korban. Ya. Tapi pandeminya. Pandemi. Pandemi. Lebih galak dari pandemi. Nah, kayak gitu. Jadi. Nggak mau jadi hanya konsumen ya. Nggak mau. Jadi objek subjek. Nah, jadi istilahnya, tetapi dalam hal positif. Iya, betul. Itu. Nah, dari situ ketika menghadapi seperti ini, kendala-kendalanya, yang jelas kalau di Noise Creator ini gimana caranya kita berkolaborasi. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan berbagai content creator, atau misalnya dengan banyak lah semuanya. Kita pokoknya di sini tuh kita harus berkolaborasi dengan siapa aja. Yeah. Bukan konotasinya bukan berkolaborasi, kita harus menghadapi penghasilan gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Soalnya kalau untuk menghadapi penghasilan di YouTube, mencret, Pak. Benar-benar. Kecuali bikin konten runtah ya. Nah, ketika konten, sok sekarang gini, ketika kita bisa melihat konten-konten di YouTube, kita dengan kapasitas seperti inilah, kamera oke, semua lighting oke, viewers 100, Pak. Kalah dengan, hey guys, saya lagi di sawah, misalnya lagi gini-gini, 2000, aduh, kan nyeri hati. Diam selama 2 jam, 3 juta. Nah, naunan gitu. Jadi istilahnya banyak sekali permasalahannya, bukan hanya di konten kreator, tetapi ini kita juga harus melihat, oh ini konten-konten ini bentar lagi hilang nih. Konten kaleng-kaleng ini bentar lagi hilang. Itu kan yang tadi, diayak, disaring, semuanya bakal ada satu, garis bahwa yang bakal bertahan itu adalah orang-orang yang fokus dan emang kreator di situnya. Jadi nggak kayak tadi cita-cita jadi YouTuber emang telat, iya. Jadi di KTP juga saya YouTuber karena cita-cita kan ini. Ya, jadi Meren mau ngelurusin, maksudnya gini, tadi kalau ngomongin semua mau jadi YouTuber tuh dalam artian gini sih. Kalau menurut saya persentase konten positif tuh paling hanya 5% sekarang yang ada di YouTube. Jadi kalau mau ngomongin mau jadi YouTuber, ya jadilah YouTuber yang memang bermanfaat. Memang melakukan pemberdayaan. Betul. Cerdaskan. Ya. Jadi targetnya bukan viewer, targetnya bukan making money. Tapi ada keresahan untuk sharing sesuatu yang positif ya. Iya, karena yang harus digarisbawahi adalah media sosial adalah tempat untuk berjejaring. Jadi kami di Burger Kill, kami di Extreme Hospital selalu menganggap media sosial itu tempat kita berkoneksi dengan yang lain. Jadi ngejarnya itu bukan viewer, bukan apa segala macam. Just do it, let the product talk to the world gitu ya kasarnya. Biarkan si videonya yang bergerak gitu. Soalnya bakal sakit hati lah kalau misalnya kalau iya ulah ditinggali. Iya, mata sok nonton. Upload udah enggak dilihat. Jadi istilahnya ya kita sharing aja. Sharing aja. Jadi sharing kita, aja betul. Sharing bahwa kita sebagai musisi atau sebagai kreator tetap harus bernafas, tetap harus berkreasi. Soalnya lamun tidak berkreasi, gering. Betul kan? Stres. Aya ide di sini kadang-kadang gini. Kebakal. Betul. Seniman atau kreator kadang-kadang tidur juga bekerja, Pak. Bekerja mikir. Kepikiran. Ya. Pas perem teh, bukan perem ininya, tapi enggak tetap ininya bekerja. Yeah. Nah, jadi istilahnya kalau kita enggak keluarkan ejakulasi. Kreativitas tuh kayak birahi harus, kan. Oh iya. Jadi emang harus dikeluarkan. Bukan dalam artian dikeluarkan gitu. Harus mendapatkan benefit profit gitu. Tapi ini udah keluar, itu udah menjadi satu kebanggaan dan kepuasan tersendiri.
Nah, jadi istilahnya kalau kita ada dikait-kaitkan dengan masalah profit untuk di satu ini jejaring atau di YouTube seperti itu. Wah, betul tadi. Jadi spiritnya itu ya, memang harus apa ya, tetap harus dikeluarkan dan berkolaborasi dan ya. Berkolaborasi tujuannya ya. Kesana ya, betul. Kolaborasi jadi memang ya bisnis mah atau duit mah kewelahnya nuturnya ya. Dan sebagainya memang spirit yang dibangunnya adalah seperti itu ya. Uang mah bukan nomor satu, tapi nggak bisa nomor dua. Hiji setengah lah. Kena. Transfer sebelum nanti ke Bebung, saya ini tertarik justru ke Pak Kang Iim, Pak Du lagi, Pak lagi Kang Iim. Kan? BBM juga bikin beberapa channel ya, YouTube channel ya, ada beberapa program yang saya catat, konten daring dari Berbisik itu ada webinar, ada Ruang Kreasi Seni, Motekar. Nah ini kan sebagai sebuah bukan konten kreator yang apa yang perusahaan lagi, tapi sebuah lembaga pemerintahan. Itu bagaimana Pak strategi BPNB sendiri? Oke, kasih Kang. Sejak awal ketika pandemi memang kita agak kaget ya, maksudnya kita dipaksa harus berpikir nih apa nih yang bisa kita kerjakan ketika mungkin kebanyakan dari kita WFH gitu ya. Kira-kira di rumah bisa apa gitu. Nah, mulai dari situ kita coba memeriksa kembali apa yang sudah kita kerjakan. Kita punya apa ya? Oh, kita punya apa namanya? Punya Patanjala jurnal, kita punya Bunga Rampai, kita punya Maneka gitu. Kita punya ya mungkin leaflet-leaflet yang sifatnya penyebar luasan. Tapi pada saat yang sama kita periksa juga nih YouTube kita seperti apa, IG kita seperti apa, Facebook kita seperti apa. Pas kita lihat kan ternyata wah responnya oke. Gunungan oke nih gitu. Nah pada saat yang sama ada arahan yang memang sangat kuat dari Dirjen ya, Pak Dirjen Kebudayaan yang memang terus mendorong agar UPT-UPT atau satker satuan kerja yang berada di bawah Dirjen Kebudayaan juga untuk mencoba memikirkan kembali gitu. Kira-kira kegiatan apa yang bisa membuat balai bukan saja terawat eksistensinya gitu, tapi bisa lebih dari itu gitu. Nah akhirnya kita coba rumuskan dengan beberapa teman kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan di saat sekarang gitu. Dan alhamdulillah sebetulnya di awal kita mungkin agak terantuk-antuk lah kalau berjalan itu ya. Seperti apa nih, kita nggak punya ahli yang misalnya untuk mengedit film menjadi hebat seperti apa. Tapi di sisi lain kami punya keunggulan kan. Kita punya peneliti kan, ada peneliti, kita punya pamong, kita punya pustakawan, kita punya beberapa teman yang memang memiliki potensi yang selama ini belum dikembangkan. Nah, biasanya kan kalau kita di pemerintahan kan ada yang namanya sasaran kinerja pegawai ya. Itu sempat saya dan Pak Kepala juga, coba kita lihat di rincian pegawai itu apa aja sih yang bisa mereka kerjakan. Ternyata match gitu dengan dengan kebutuhan yang kita harus beradaptasi di saat di masa ini. Pandemi. Akhirnya rumuskanlah. Satu Berbisik, Berbincang Asik. Itu kan sebetulnya dari segi gimmick juga udah berubah ya. Dulu paling seminar kesejarahan, dialog budaya. Jadi bahasa yang mungkin cenderung kaku ya. Ya, ya formal ya gitu. Sekarang kita bikin lebih menarik. Harus lebih... clickbait, Pak. Tapi clickbaitnya mantep kan. Pokoknya menarik lah gitu. Sampai akhir bulan kemarin kita ada 9 berbisik dengan tema yang beragam gitu. Karena kalau selama ini kan kalau kita seminar ya mungkin lebih banyak tentang tusi-tusi pelestarian yang memang sifatnya umum, bagaimana problem-problem pemajuan kebudayaan yang ada di daerah gitu kan, lebih ke sana. Kita juga punya festival gitu kan, kesenian yang kita apa namanya yang kita hadirkan ketika misalnya ulang tahun kota atau kabupaten gitu. Tapi tentang misalnya tentang pola-pola yang kita lakukan hari ini itu belum sampai terpikirkan gitu. Ada 9 berbisik. Kemudian ada Ruang Kreasi Seni. Jadi kita coba tampilkan kreasi-kreasi seni yang sifatnya kontemporer, karena kita punya pamong seni ya yang memang juga apa namanya memiliki keahlian di bidang itu. Selain itu juga nanti ada kelas-kelas tutorial yang sebetulnya ingin dibangun melalui Ruang Kreasi Seni itu. Nah, yang ketiga ada waktu bulan puasa itu ngabuburit. Nah, ini Kang Kimung juga sebetulnya. Ada inilah pentas virtual ngabuburit lah gitu yang kita undang juga Sukmaraksa waktu itu ya, dan itu memang menjadi apa namanya tonggak pertama kita dalam kegiatan kita berdaring gitu ya. Nah, terus kemudian terakhir Motekar, motivasi tetap berkarya. Itu semangatnya adalah bahwa dalam situasi pandemi seperti ini ya, obor atau nyala api semangat untuk berkreasi itu tidak boleh padam gitu. Makanya akhirnya teman-teman termasuk Kang Kim nanti merumuskan itu logonya itu yang sene gitu kan, sene lentam ya. Jadi ya memang kita harus menjaga biar sene itu nggak hilang gitu.
itu udah terakhir kegiatan ini. Itu luar biasa, Kang. Ada namanya apa? Traffic yang terus menanjak gitu. Jadi kalau kita lihat di awal nih YouTube kami sama juga dengan YouTube apa namanya? Slacker yang lain juga mungkin beranjak puluhan, Kang. Subscribe segala macam gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat apalagi dengan ada kado ini kita udah ribuan nih. Yeah. Gitu. Jadi kan satu lonjakan yang harus disyukuri meski kita tidak boleh berhenti di situ, Kang ya. Karena ya perbaikan kualitas konten yang mencerdaskan yeah. seperti Kang Eben katakan tadi juga harus menjadi perhatian. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang konten, kita melimpah ruah, Kang. Sejak tahun 90 kita sudah memproduksi hampir ratusan film-film tentang kebudayaan dan kesejarahan. Dulu kan kita bikin dalam bentuk video SPHS itu ya. Nah itu memang sekarang belum terjamah tuh, belum kita digitalisasikan gitu. Ya bayangkan ada ratusan film yang misalnya tentang apa hajat bumi di mana misalnya gitu. Tahun 90. Sekarang kita ambil lagi pada saat yang sama pasti kan ada perubahan-perubahan yang sangat menarik di situ dan itu menjadi dokumentasi yang sangat kaya. Ya, pengarsipan. Nah, terkait dengan itu kita juga sudah membangun server di mana semua hasil kegiatan kita mulai dari apa namanya? Perekaman, pencatatan budaya, apa namanya? Inventarisasi toko sejarah budaya itu kita masukkan ke sana. Nice. Servernya lumayan besar, kemudian kita bangun itu menjadi dapur sebetulnya. Jadi sebelum kita bicara tentang bagaimana ini disebar luaskan, media apa yang menjadi tempat penyebar luasan, sebenarnya kita sedang membenahi dapurnya, kan? Dapurnya. Servernya ini. Ya? Servernya karena memang masing-masing kita punya misalnya ada jabatan pengelola data nilai budaya. Gitu. Coba pikirkan kira-kira yang untuk jabatan-jabatan seperti yang real apa yang bisa dilakukan? Ternyata match dengan kebutuhan kita untuk memperkuat lini pendataan kita, gitu. Seperti itu. Nah itu jadi pada sistem dapurnya, nah maka kemudian nanti sebenarnya diharapkan salah satu etalase yang akan kita tampilkan ke ruang publik itu juga konten YouTube kita gitu. YouTube kita gitu. Oke, menarik banget ternyata ya pandemi itu ada berkahnya juga. Betul, Pak ya. Betul. Akhirnya dituntut untuk memanfaatkan berbagai konten-konten dan apalagi BPNB kaya dengan aset digital, aset arsip ya. Yang sebenarnya menarik banget untuk menjadi konten digital dan sebagainya yang tadi Kang Yim cerita lagi ya. Bahkan menariknya Kang, ada misalnya rekan kami yang sampai menulis tidak hanya konten di YouTube ya, tapi dia menulis di blog, di web, itu ada yang sampai puluhan, mungkin sampai 100 lebih itu, sejak pandemi sampai sekarang gitu. Jadi produktif ya? Iya, produktif. Jadi itu potensi yang harus kita jaga ini, biar semangatnya terus tumbuh gitu. Oke, jadi ya dampak PSBB itu bukan penting sare berang bobo ya. Jadi harus produktif juga ya. Produktif. Jadi dituntut untuk bikin konten, tadi teman-teman juga event cerita justru makin produktif gitu ya, dampak dari ini sendiri. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Siapa dulu ya? Mungkin ke Kimung dulu lah. Adakah media-media lain di ranah musik Karinding dari Arif Karinding, Awi Pipir? Kira-kira kalau untuk di Karinding tadi kan ada Zin ya, Zin KKK, kemudian Pengauban. Kira-kira ada media-media lain nggak? Dan apa potensi yang sebetulnya relate? Kalau tadi kan menurut Kang Eben, bahwa media itu harus juga community based lah ya, berdasarkan memang community yang pas lah kasarnya seperti itu. Kalau Karinding sendiri di ranah anak-anak Karinding kan ini di apa namanya tersebar lah gitu ya. Kira-kira yang media lab, strategi media apa sih yang ideal menurut Timun? Banyak banget sebetulnya. Saya sering melalui IG-nya si Pengauban Karinding, saya follow banyak sekali para penggiat Karinding lah di seluruh Jawa Barat dan juga Harpamulut di Indonesia. Mereka itu secara reguler selalu live IG dan membahas berbagai hal gitu. Cuman sampai sekarang itu jadi PR kami untuk memetakan potensi medianya teh seperti apa, karena kebanyakan hanya lebih ke personal gitu. Ada beberapa yang sudah pack dengan kemasan, tapi itu memang jadi pekerjaan rumah kita pasca 2019 nih. Ini belum terpetakan kembali tentang media. Mungkin pekerjaan ini akan dilakukan setelah Karinding Stay Out 2020, karena kan kita membahas media nih sekarang. Jadi itu jadi PR bagaimana kita saling bersinergi si jejaring-jejaring ini untuk bisa punya satu pemahaman yang sama lah gitu berkaitan dengan media. Apalagi tadi Eben udah bahas ada pengemasan, ada ya berbagai hal yang enak gitu untuk ditampilkan, disuguhkan dan juga mencerdaskan gitu pada akhirnya. Cuman saya melihat ada dua program utama yang
yang menonjol nih. Yang pertama ada Ngakar. Ngakar itu Nganjang Karinding. Nganjang Karinding itu diinisiasi sama Karinding Chaos. Nah, kebutuhannya ketika Karinding Chaos diundang untuk tur di Eropa tahun ini harusnya. Ya, 22 Juni sampai 5 Juli itu Karinding Chaos harusnya tur Eropa. Ini juga imbas dari Karinding Stay Out 2019. Akhirnya mereka dapat undangan untuk bekerja sama dengan Weltkulturen Museum di Frankfurt, Jerman untuk menjadi apa ya, semacam jadi ada pameran budaya dunia di situ ditampilkan Celempung. Nah, kita diminta untuk membuat tutorial bermain Celempung. Nah, saya share ke Karinding Chaos dan Karinding Chaos yang bikin. Dan kemudian mereka juga ngasih video klip ke Weltkulturen Museum dan diputarkan. Mereka dikontrak 5.000 euro dari Januari sampai Oktober. Iya, di orang di pameran ada video yang ditampilkan itu dibayar gitu di sana. Kenapa yaudah, di luar negeri ya, Bu? Kenapa di luar negeri ya? Iya itu. Kasihan ya. Karena baru sekarang gitu. Oh gitu. Ganti kakak gitu. Oh gitu. Gitu dan akhirnya kerjasama itu teh membuahkan kerjasama tour. Itu dirancang Karinding Chaos itu tour di Weltkulturen Museum, kemudian di Conservatorium University of Mainz, kemudian di Museum of Impossible Form di Helsinki, Finland, dan di beberapa tempat di Utrecht, Belanda. Nah, untuk berangkat ke sana kan butuh dana ya. Dan kemudian kita merancang kerjasama dengan beberapa media. Nah, akhirnya salah satu yang menjadi menarik perhatian itu Karinding Chaos dengan Pengauban Karinding berembuk. Gimana nih kita bisa, apa yang bisa kita angkat untuk menjadi konten media. Akhirnya kita memahami lemah cai urang, purwadaksi urang, tanah air kita gitu ya. Di Lembang itu kan sangat kaya dengan berbagai potensi. Alamnya, manusianya, pariwisatanya, berbagai hal gitu di sana yang bisa diangkat. Nah makanya kemudian gimana kalau kita mengangkat semua potensi di Lembang khususnya dan Kabupaten Bandung Barat pada umumnya untuk ditampilkan di media. Dan ini yang akan menjadi daya jual kita. Kalaupun tidak laku, ya teu naon, yang penting kita sudah berbagi gitu. Nah, itu. Spirit awalnya memang berbagi gitu. Ya. Nah, jadinya dibikinlah Ngakar itu, Nganjang Karinding itu ke para maestro, kemudian sekarang sedang merancang ke berbagai tempat yang memang menjadi tujuan wisata. Ini juga seiring dengan kebijakan dari berbagai institusi di Jawa Barat yang memang mendorong pariwisata di tengah pandemi ini seperti apa bentuknya gitu. Termasuk yang virtual atau yang itu yang masih terus dirumuskan. Kita coba membangun kontribusi juga melalui sharing ini gitu. Dan yang kedua ada Teras Karinding. Sebetulnya ini belum punya nama, saya aja yang ngasih nama gitu. Karena itu ya obrolan santai di teras sanggarnya Kasunda. Aja diinisiasi oleh Kang Asep Hendra dari Kasunda. Itu ngobrol di live IG di halamannya Sanggar Kasunda. Itu ngobrol dengan anak-anak muda karena kan teras Kasunda ini sanggar yang mengelola lebih dari 20 band yang kebanyakan SMP SMA gitu. Dan 80% perempuan di sana. Jadi wah, band Karindingnya banyak pisan gitu. Saya kalau dulu mah di Lembang yang banyak teh lebih dari 100 band ada di sana. Sekarang saya berani ngomong justru di Ranca Ekek, terutama di Sanggar Kasunda ini yang punya dinamika yang sangat bagus. Nah dari situ teh Kang Asep punya kesadaran itu gitu. Jadi mulailah di-expose musisi-musisi mudanya, kemudian yang udah lama vakum kembali dihiap gitu, diajak untuk ngobrol lagi, beraktivitas lagi gitu. Itu reguler dilakukan gitu sama sama Kasunda, dan mereka sebetulnya belum punya nama ya. Akhirnya saya bilang aja itu adalah Teras Kasunda, karena awalnya juga Pengauban Karinding punya program namanya Teras Karinding di rumahnya Ajeng, di teras juga. Cuman program itu nggak jalan gitu. Akhirnya, wah ini terwakilkan gitu sama si Kasunda, ya udah. Pada akhirnya kemudian PR-nya Pengauban Karinding sendiri adalah mendorong aktivitas-aktivitas media ini untuk terus bergerak dan mewujudkan menyolidkan apa yang mereka lakukan dalam bentuk yang lebih enak gitu. Karena kalau enggak, seperti kata Dadi tadi, enggak ada saluran yang jadi negatif spiritnya gitu, takutnya seperti itu. Jadi tetap kita
hasrat yang positif ini kita salurkan di media-media. Untuk sementara itu, untuk sementara ini hanya baru dua ini yang terpetakan. Selain ini masih banyak ya, kayak Gesli juga ada salah satu vokalisnya, Surya Loka sering melakukan aktivitas media, Anissa juga sama, banyak lah sebetulnya, cuman ya itu PR kita dalam memetakan dari 2020 sampai 2021. Jadi masih apa ya, masing-masing lah ya, belum ada satu media yang apa, pengobatan udah masuk digital belum kan? Tadi kalau cerita kayak si komunitas atau kolektif ini kan bikin masing-masing IG live lah atau berbasis Instagram. Belum ada yang satu di apa ya, misalnya talk show di pengobatan udah kayak gitu belum, udah ke digital gitu belum? Belum, kalau ke YouTube maksudnya lebih spesifiknya belum. Ya, kalau pengobatan Karinding sendiri belum. Oh, lebih ya, fokus di website si pengobatan Karinding. Ya. Jadi selama ini memang kalau di komunitas Karinding si komunitasnya yang aktif di Instagram itu ya. Ya. Mereka bikin aktivitas konten media sendiri ya seperti itu. Dan kita coba push melalui si pengobatan Karinding. Oke, okay, jadi memang kalau ini menariknya karena Karinding itu ternyata lebih serunya itu ya memang mereka punya di Rancang Ekek ada apa, di Lembang ada apa. Jadi si komunitas-komunitas ini yang lebih aktif bikin kontennya sendiri ya. Sebetulnya mirip-mirip dengan Extreme Office Spiritnya, jadinya kolektivisme. Ya, dan mereka bergerak sendiri, lalu kita pack gitu, kita rumuskan. Iya. Paling kalau mau nambahin sih, kalau buat develop konten, kalau buat kayak teman-teman di Karinding itu, kadang memang kita juga nggak bisa nutup mata, kita harus melakukan banyak kolaborasi tadi yang tadi bahas juga. Salah satu caranya mungkin itu ya, mungkin ngajak teman-teman di luar lingkaran Karinding ini untuk get into apa yang mereka lakukan. Contohnya waktu Burger Kill kolaborasi dengan Karinding Attack. Betul. Ya. Lalu Noah dengan Karinding Attack. Itu kan sedikit banyak mempumping ya. Gitu. Sampai akhirnya Karinding lebih dikenal lebih luas lagi gitu. Mungkin salah satu strateginya itu melakukan kolaborasi dengan orang-orang di luar lingkaran kita yang memang punya cakupan masa yang cukup ya. Bagus. Strategi. Ya. Jadi strategi kolaborasi merupakan di era konten sekarang bisa sangat memungkinkan ya. Oke, ini ada pertanyaan beberapa dari audiens nih, saya baca buat Eben dulu nih yang paling banyak nih ya. paling loba emang ya, ayah 25. Sepoi atau dia. Ada mungkin langsung aja di saya rangkumkan aja, ini ada dari Ed Chong Karinding Chaos dan John Sukmaraksa. Karena ini agak mirip lah pertanyaannya. Pertama, kalau dari Ecok pengen diceritakan pengelolaan Extreme Speed. Karena kan sekarang udah 15 program tuh. Apakah kayak radio normal itu ada PD, ada MD, ada struktural lah kayak gitu ya. Nah, itu dia hebatnya. Gak ada. Jadi pengen diceritain sih pengelolaan Extreme Speed itu kayak gimana dari strategi konten dan sebagainya. Kedua itu bagaimana cara Extreme Speed bisa mendorong spirit, kan tadi balik lagi kolektivitas gitu. Karena kan ya itu tadi kontennya dari komunitas, mungkin juga pengisi acaranya juga emang barudak keneh gitu ya. Nah gimana sih cara membangun spirit komunitas dari barudak untuk barudak dan ke barudak lah. Iya. Satu-satu yang pertama tadi pengelolaan ya. Sebetulnya kalau di Extreme Speed itu sederhana banget. Manajemennya juga manajemen tukang bakso lah. bati pakai modal, bati gitu weh gitu lah. Muter weh gitu. Jadi karena memang kan kita berangkatnya mungkin cuman dari 100% mungkin cuma 5% kali anak underground yang paham manajemen. Gitu ya. Dan saya termasuk orang yang gak paham manajemen. Itu yang lemahnya memang di anak-anakku. Cuman itu tadi karena rasa memiliki yang besar. Ya. Karena kesadaran masing-masing individu yang ada di dalamnya bahwa kita ini ada di sini untuk berbuat sesuatu untuk lingkungan, untuk teman-teman. Itu yang bikin kita bisa menjaga flow, bisa menjaga komunikasi gitu. Utamanya ya itu komunikasi. Jadi enggak ada istilah who's the boss. Enggak ada tuh gitu ya. Jadi semua sadar kita semua sama, hanya yang membedakan job desk kita aja. Begitu pula di Burger Kill juga gitu, sama. Nggak ada ini teknisi, ini nggak ada personil, ini. Semuanya sama. Mana dar daging, orang dar daging, mana dar tante, orang dar tante. Tapi kesadaran masing-masing punya tanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya itu yang bikin kita tetap ada di track, on track. Dan
kalau ngelihat Extreme Speed Radio sekarang hampir 25 orang penyiarnya. Itu lomba pisan. Kayak radio beneran ya, radio konvensional. Kalau menurut saya malah kalah radio konvensional. Kalah. Setahu saya enggak ada radio yang punya program lebih dari 10. Gitu. Dan itu tuh karena mereka suka rela dan mereka tahu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu yang bikin kita tetap solid lah kasarnya sampai hari ini. Mereka tahu mereka ada di situ untuk apa, untuk siapa, dan harus bagaimana. Jadi memang kembali lagi kalau ngomongin pengelolaan ke personalnya dulu sih. Kalau memang kita punya uang lebih bisa nge-hire orang untuk mengurus manajemen, itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau di Extreme Speed sih, so far sih seperti itulah gitu ya. Kita berusaha mengerjakan sesuatunya sesuai kapasitas aja. Nggak mau terlalu over juga, takutnya terlalu high expectation ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Itu juga bahaya gitu ya. Terus kalau untuk apa tadi? Mendorong spirit kolektif gitu, karena kan ya baru udah keneh lah. Gitu. Iya, itu dia salah satu yang tadi saya bahas tentang penetrasi kolaborasi gitu ya. Jadi kan kalau ngomongin Bandung aja, kolektifnya itu kan banyak pisan. Bandung mah kota gangster, gangster mah loba pisan. Gangster tuh dalam artinya bukan hanya gangster motor ya. Ada orang-orang kayak gangster karinding. Iya kan, itu apa namanya, kolektif gitu ya. Nah, kolektif ini yang harus kita sentuh. Itu aja dulu, yang ada di lingkaran kita aja dulu. Kalau ngomongin Extreme Speed bintang tamunya budak Bandung wae gitu lobana. Kahiji pertama. Kalau ngeuna anak Bandung enggak perlu ongkos. Da duitnya di mana nih? Iya kan gitu. Terus kedua ya kita nolongin saudara terdekat dulu aja gitu. Toh banyak teman-teman kita juga yang butuh di-expose gitu. Banyak juga teman-teman kita yang sebenarnya punya program-program bagus tapi mereka nggak ada media untuk menyampaikannya gitu. Mungkin lewat Extreme Speed ini sedikitnya informasinya bisa tersampaikan. Nah, kalau ngobrolin tadi lagi yang Kimung bilang, memang itu butuh kesinergian gitu ya untuk mendevelop itu semua, untuk mengembangkan itu semua. Jadi nggak bisa hanya si medianya tok gitu, memang si orang-orang yang ada di lingkarannya atau siapapun kolektif-kolektif itu juga harus memberi support ke media tersebut. Contohnya kayak saya nih dengan Noise Creator ini ya, kita harus mikirin nih, kita harus bikin apa nih biar kita sama-sama pumping, mungkin Extreme Speed bisa masuk ke lingkarannya Noise Creator, Noise Creator juga bisa masuk ke lingkaran. Jadi jangan gengsi lah sih menurut saya. Terus jangan pernah itu tadi money oriented. Karena kalau udah money oriented biasanya ngeblur, nggak fokus, gitu. Selalu kita mikirinnya akhirnya kuantitas bukan kualitas, itu yang bahaya sih. Itu ya, jadi pertama yang pengelolaan komunikasi utama, kedua untuk kolektif ya kolaborasi ya, karena memang justru itu kekayaan Bandung ya, karena banyak kolektif ya seharusnya banyak bisa pisang, banyak kolaborasi gitu. Sama dan bisa nilai loyalitas sih. Nilai loyalitas ya, jadi itu ya buat apa yang tadi bertanya, jadi sebetulnya itu yang membuat pengelolaan Extreme Speed itu modalnya itu sebetulnya ya. Jadi bermodalkan kolektif dan komunikasi sih jelas. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, ini mungkin Kang Dadi. Kang Dadi bisa ceritakan dari siapa ini, dari Riza Anggita, program apa saja sih yang ada di Noise Creator TV? Kalau di Noise Creator TV itu sekarang masih apa ya, talk show-nya cuman masalah tentang kreator, dan sekarang yang lagi kita juga nggak bikin banyak-banyak karena ya orangnya lu lagi jadi yang gesek kira-kira daripada terjalannya mending jalan. Terus yang sekarang lagi digarap itu ada Rhythm on the Bus itu masih sama seperti konten-konten yang lain. Kita kita ngobrol, kebetulan saya ada kendaraan PW gitu kan, kombi, jadi kita ngobrol di kombi dan di belakang nanti ada yang main seperti itu. Konten kayak orang lain, iya, tetapi gimana lagi ya, bahkan artian kita harus kita belajar dari situ bahwa bukan hanya kontennya, kita silaturahminya, kita belajar ke narasumber langsung nih.
Kang Kimung diajakin nanti di Rhythm on the Bus misalnya. Ya sebenarnya saya 3 SKS, 4 SKS itu di dalam mobil ngobrol. Cuman bedanya orang nonton. Ya, kayak gitu. Jadi intinya di situ sih. Bukan nama tuh, wah saya dulu deh isi. Ya. Silaturahmi. Silaturahmi gitu, kita ngomongin masalah kreator-kreator ya. Soalnya kita tidak mau lepas dari noise kreatornya itu sendiri. Jadi bahwa gimana caranya si narasumbernya itu emang kreator gitu. Ya, ya. Kreator apapun, mau di bidang bunyi, mau di bidang apa. Dia berbuat sesuatu untuk bermanfaat untuk banyak orang. Ya, seperti ya, itu. Sebelum banyak orang, saya dulu manfaatin. kita nambah ilmunya ya. Nambah ilmunya. Dari kolaborasi atau dari wawancara. Betul, ya, seperti itu. Jadi istilahnya kalau untuk di kontennya sendiri, satu masih mengangkat konten-konten sendiri. Ya. Yang tadi yang sekolahnya, yang Noise Creative Lab, terus ada Rhythm for Health, dan sekarang ada yang Rhythm Therapy. Rhythm Therapy ini untuk masalah ability program. Untuk anak-anak di difabel, jadi di situ Karindin juga masuk, Pak. Jadi kebetulan saya juga salah satu penggiat Karindin, bahwa ketika merasa bangga, baru di situ saya merasa bangga jadi musisi, Pak. Bahwa musisi seniman tidak hanya untuk di area hiburan, betul. Tetapi ada di wilayah satu kesehatan, satu medis. Jadi di situ peran musisi, peran seniman untuk masalah medis itu bukan hanya dokter. Yeah. Tetapi kita itu sekarang gini ya, raheut kemana ke puskesmas. Yeah. Raheut mana kemana, Pak? Kebayang nggak pandemi nggak ada musik? Ah, ubar. Nggak ada film. Nggak ada konten. Yeah. 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 No, ya tulisan corona. Makin stres ya. Makin yeah. stresnya seperti itu. Jadi program-programnya masih di area-area situ. Talk show, wawancara dan mengangkat ya lagi concern ke Karindin untuk masalah terapi yang di situ malah. Oh, terapi. Ya. Oke, jadi terapi. Ya jadi istilahnya ini benda mungil ini manfaatnya besar sekali. Ya, ya kita angkat, maksudnya ya kita angkat sendiri gitulah. Maksudnya ke spirit kemandirian lah. Kemandirian dalam artian naon ya? Ah, urang ngangkat angkat sorangan weh gitu. Gitu kan pede weh gitu. Kudu pede. Oke, mari ini kita lanjut lagi, ada masih banyak pertanyaan. Ini buat Kimung, mungkin nanti bisa Eben juga bisa nambahin. Pengen dari Lutfi Karsiwa, pengen diceritakan tentang program Roots Bloody Roots di Extreme Speed Radio. Itu apa dan bagaimana gitu, silakan. Roots Bloody Roots itu jadi pas Eben cerita 2018 ya, mulai bikin studio sendiri, kemudian bikin radio mulai dioptimalkan, kemudian TV belum dioptimalkan. Pada saat itu belum belum banyak siaran radio. Eben bilang, pokoknya yang keluarga besar Burger Kill, kudu siaran di dinya. Mana oke. Semua Burger Kill lah ya? Ya, hampir semua. Karena di Burger Kill siaran, Agung siaran, Vicky siaran. Puput juga siaran. Puput mau siaran. Ya. Jadi kalau di Burger Hill kan sebetulnya nggak ada istilah mantan ya. Kita tidak ya. Menikah juga, tidak berbogohan. Kejadian oge. Kejadian oge. Jadi semua yang ada di Burger Hill mah dari dulu keluarga besar Burger Hill aja gitu. Jadi walaupun saya tidak ikut bermain musik dengan mereka, tapi tetap keluarga besar Burger Hill. Jadi semua keluarga besar Burger Hill itu dipersilakan untuk mengisi program di Extreme Speed. Eben mendorong saya dari dulu teh saya udah kepikiran, Brad, lawan orang muterkan Karindin tuh nanaon, bebas puter weh. Jadi Eben membuka kesempatan ruang yang sangat besar untuk memutarkan musik-musik seperti itu gitu di Extreme Speed. Cuman sayanya memang masih harus kesana kesini pada saat itu, jadi belum kepikiran konsep yang jelas untuk si program siarannya ini. Sampai kemudian dalam prosesnya Eben kasih nama udah aja Roots Bloody Roots itu, ada beberapa nama dan saya juga wahnya diambil dari lagunya Sepultura, yeah. Roots Bloody Roots yang memang Sepultura jadi salah satu inspirasi di anak-anak itu, band dari dunia ketiga yang berhasil menembus industri yeah. global gitu.
melalui lagunya Roots, Bloody Roots itu udah jadi satu pack yang wah ini kayaknya udahlah namanya Roots, Bloody Roots saja. Dan Eben membebaskan untuk sub kontennya adalah musik hybrid, musik baru, musik lama, nilai-nilai lama yang kemudian diterjemahkan melalui bentuk-bentuk musik dan budaya baru gitu. Nah disitulah saya membuat beberapa konsep, membuat beberapa rumusan, kemudian saya ngajak Hadi untuk apa mengembangkan kreatif di pengemasan programnya gitu. Jadi mulailah program Roots Bloody Roots ini diputarkan. Sama sih sebetulnya kayak Extremo Speed, jarang sekali ada radio yang mau, bukan jarang, meream. Ya kecuali gitunya memang bener-bener muterin ya, kecuali kolaborasi sama Burger Kill dan kolaborasi sama Noah. Cuman dua itu aja yang diputerin gitu sejauh ini. Tapi ya selain itu enggak gitu. Jadi karena enggak ada ya udah kita bikin aja program sendiri gitu. Ya karena ada di Extremo Speed ya udah kita bikin aja di Extremo Speed gitu sih. Untuk hari ini. Ah, cenah atau ieu cenah. Gitu. Ya maksudnya kan di kehidupan kan harus ada nilai keseimbangan. Kita nggak bisa juga terus mengkonsumsi sesuatu yang modern tapi kita melupakan sesuatu yang roots-nya, tradisionalnya gitu. Dan kalau saya sama Kimung sih berpikirnya kearifan lokal ini kalau bukan budak lokal yang ngangkat sahade. Masa harus orang Belanda gitu. Sedangkan kalau kita mengandalkan orang lain juga kan kita nggak tahu mau kapan mulainya gitu. Dan saya juga ngelihat sebagai orang Sunda gitu yang kaya dengan kearifan lokalnya teh rasanya akan lebih mendewasakan, akan lebih membuat kita bijak ketika kita juga tahu unsur-unsur tradisionalnya atau unsur-unsur kedaerahannya. Jadi kita nggak hanya bersentuhan dengan sesuatu yang modern aja, biar kita juga bisa berkaca dengan apa yang terjadi di belakang. Karena menurut saya bangsa yang hebat tuh bangsa yang memang menghargai sejarahnya gitu. Dan kalau bukan bangsanya sendiri siapa lagi? Nah, sedangkan di Indonesia kita mau cari sejarah tentang Kus Plus aja setengah mati nyarinya. Kita mau nyari sejarah tentang God Bless aja setengah mati nyarinya. Tapi kalau kita nyari Beatles, Pink Floyd, itu ratusan orang yang bikin. Nah, itu dia. Makanya dulu itu yang mendorong saya sama Kimung sampai Burger Kill bikin DVD dokumenter We Will Beat. Saya berpikirnya sama Kimung, biarin aja, nggak ada yang mau nonton ya nggak apa-apa gitu. Yang penting ini tercatat, someday ini pasti akan manfaat gitu. Entah buat anak yang tugas akhir kek, atau orang yang baru mulai main band kek, spiritnya yang mau kita tularkan gitu. Satu lagi mungkin ada kesinambungan sebetulnya di Roots Bloody Roots ini di tahun 2007-2008 setelah saya rilis Myself Comeback Beyond Life and Death dan kemudian dibahas 19 Januari 2008 di Selasar Sunario, ada Burger Kill, ada saya, ada Andi Fadli, Prof. Bambang Sugiharto, Prof. Reza, sama Dr. Teddy Hidayat, itu di sama Gustav juga. Ada 5 hal yang kita push, ada 5 campaign pada saat itu. Kesehatan, diskriminasi sosial, kolaborasi, kemudian lupa satu lagi. Dan yang terakhir yang jelas mah kita campaign mengenai pengarsipan dan pendokumentasian musik gitu yang harus kita lakukan. Nah, kita terus kan bergulir, akhirnya Scumbag punya adik 3 buku nih, Memoir Melawan Lupa, kemudian Jurnal Karat dan Pancek Dina Galur, dan sekarang lagi dituliskan si buku Bandung Bawah Tanah yang jadi 11 judul. Metal, punk, hardcore, hip hop, rock, pop, musik elektronik, zine, merchandising, dan record label. Iya, dan itu bagian dari kampanye mengenai pengarsipan dan pendokumentasian. Kemudian rilis juga buku Sejarah Karinding Priangan, dan sekarang juga sedang digarap juga buku Ragam Harpa Mulut Indonesia. Itu kan kita punya limpahan data yang wah edan pisan gitu. Dulu sempat pengen punya storage data di 5 titik di kota Bandung itu agar orang mudah mengakses. Nah, spirit
campaign pengarsipan dan pendokumentasian ini juga yang bagi saya dan Eben menjadi yang mendasari program si Roots Bloody Roots ini. Salah satu kan ada pengarsipan tadi ya. Iya. Dan memang betul kata Eben ya, kalau ke orang banyak peneliti asing deh gitu ya. Iya. Kan itu yang terjadi di sini kan. Sejarawan asing deh menulis dangdut Amerika. Bahkan nulis punk aja kan walah orang Amerika. Kasarnya seperti itu ya sebetulnya. Artinya ya memang sudah mulai bergerak apa ya kekuatan ya peneliti lokal lah, peneliti lokal yang memang bisa memanfaatkan kekayaan kita lokal kita sendiri. Ya waktu Burger Kill Tour di Amerika kemarin, saya ketemu sama Jeremy Walla di Ohio. Ya Ohio waktu itu. Dia pertanyaan pertama dia ke saya adalah, Indonesia udah punya film apa lagi dokumenter? Karena yang terakhir dia nonton tuh filmnya Burger Kill. Berapa tahun yang lalu itu? 2013. Terus saya malu ngejawabnya, belum ada. Jadi memang PR kita semua ya. Iya. PR ya semuanya dalam memang baik akademisi, baik pemerintah, komunitas, mungkin juga industri. Saya sedikit menambahkan Kang, tadi kan bicara kita bicara tentang nilai-nilai kolaboratif, kolektif, loyalitas, lokalitas, kemayengan, keberlanjutan. Nah, ide-ide itu sebenarnya apa di Dirjen Kebudayaan sudah menangkap itu kan? Iya. Sudah menangkap itu. Undang-undang itu. Selain itu kan kita ada event nasional yang namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Dan itu terus diintroduce untuk juga turun ke bawah gitu melalui Pekan Kebudayaan Daerah, dan sekarang beberapa daerah juga melaksanakan secara virtual kan. Dan gagasannya sama persis gitu. Nah, kenapa ini kemudian pada akhirnya tidak bisa bertemu? Gitu kan nanti. Ya itu PR-nya berarti. Ya itu persis Pak. Ya itu tadi ya, sebetulnya fasilitasinya ada. Betul. Apalagi dengan landasan hukumnya udah ada ya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Betul, betul kan. Yang memang mendorong banget si lini kebudayaan itu bisa berkembang lah ya, kasarnya seperti itu Pak ya. Betul. Ya sebelum lanjut ke sana, ada juga pertanyaan terakhir mungkin buat Eben dari penonton. Ini terkait juga tadi yang diceritakan tentang wawasan global. Bagaimana cara Extreme Outspeed bisa berjejaring, ini dari Hadiriot ya, Hadiriot, jadi Hadi tadi. Nanya bagaimana sih cara Exmos atau Extreme Outspeed bisa berjejaring secara internasional? Seberapa penting sih sebetulnya dunia internasional itu gitu? Apakah kita anteng sorangan atau memang perlu hajar ke atas lah atau ke internasional? Itu dan satu lagi ini dari hampir sama lah dari Dini ya, Pangoban Karinding. Bagaimana tanggapan Eben mengenai pergerakan media Pangoban Karinding dan apa yang harus dilakukan untuk memajukannya dan gimana caranya bisa menembus kancah dunia? Ya itulah mungkin pertanyaannya. Ya. Karena kan punya pengalaman ya tadi apa berjejaring internasional. Oke, saya coba cerita dari sudut pengalaman saya aja lah gitu ya. Jadi gini, ketika internet masuk ke Indonesia tuh saya udah membaca satu kesempatan bahwa saya dengan internet ini saya bisa melakukan banyak hal lah, dalam artian gitu. Dan yang paling menariknya lagi adalah saya bisa berkomunikasi dengan idola. Itu ya. Idola tuh kan gak hanya musisi. Kalau dulu tuh karena saya tipe orang pembaca, jadi majalah pun, wartawan pun tuh saya idolakan. Gitu ya. Jadi jejaring, dalam kata jejaring itu bukan hanya dengan musisi, tapi dengan banyak pihak yang ada di lingkaran itu. Dan itu yang dilakukan oleh Burger Kill dari 2006-2007 gitu ya. Salah satu contohnya gini, setiap Burger Kill rilis album, kita pasti menyediakan minimal itu 100 CD untuk free promo untuk kita bagikan ke semua festival dan semua media di seluruh dunia. Mau yang nge-review cuma satu juga nggak masalah gitu. Contohnya Wacken Metal, Wacken Open Air, kita dari 2007 itu kita selalu submit CD, selalu kirim. Tapi baru 2015 kita diundang. 8 tahun kemudian. Jadi kesabaran yang luar biasa tuh. Ya maksudnya itu penetrasi lah kan, gitu ya. 8 tahun. Ya gitu. Jadi zaman dulu masih Friendster, MySpace, itu tuh kita maksimalin banget. Kita suka dengan majalah ini, kita kontak. Mau direspon syukur, enggak ya enggak apa-apa. Suka dengan band ini, kita kontak. Mau direspon syukur, enggak apa-apa. Nah justru dari situlah akhirnya berkembang. Nah dengan kemajuan teknologi akhirnya ada YouTube, ada Instagram, kita bisa lebih dekat lagi. Bahkan idola kita posting, kita DM bisa ya, langsung komentar, bisa langsung DM. It's a thing, ya kan? Yang dulu tuh nggak bisa kita lakukan, akhirnya bisa kita lakukan. Jadi menurut saya itu tadi kesadaran personal. Gini ya, kalau saya kan hanya berangkat dari pengalaman.
Tapi kalau misalkan teman-teman yang mendengarkan saya bicara sekarang, tapi mereka hanya menyimak tapi tidak melakukan juga kan, nggak bisa apa-apa juga. Saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Saya nggak bilang ini yang saya lakukan ini adalah tips paling bagus gitu, enggak gitu. Tapi ya itu, manfaatin nih jejaring ini nih, jangan malu kalau memang kalian punya kualitas. Kalau kami di Burger Kill punya prinsip, keren teh nges kuduna, mun teu yakin keren kajen teu kudu. Itu prinsip. Nah, jadi itu yang jadi standar. Jangan sekali-kali mencoba menawarkan sesuatu. Tapi kontennya butuh. Itulah kasarnya gitu. Karena dunia luar tuh jauh lebih, persaingannya jauh lebih ini. Ya. Gitu. Dan objektif ya? Iya, lebih objektif. Itu bedanya memang. Dan apresiasinya lebih memadai juga kan ya? Betul. Pak, jadi kayak mode kia kan. Jadi antara Eropa dengan Amerika aja, crowd tuh dia berbeda karakternya. Kalau Amerika dia cenderung lebih Judas. Kalau Eropa lebih welcome, lebih ini. Tapi ketika kita bisa proof, membuktikan bahwa kita punya kualitas, wah mereka bisa jauh lebih loyal dari fans kita di sini. Gitu. 2008 Burger Kill dirilis CD-nya di Australia. 2009 kita tur ke sana, udah banyak orang yang punya tatonya Burger Kill. Tato lain CD. Tato ya. Bukan CD ya, tato gitu. 2010 ke sana lagi, tambah banyak lagi. Itu yang maksud saya, jadi manfaatin nih jejaring ini. Burger Kill tour di Eropa, Australia, di Amerika, kita bukan tour layaknya band-band bintang 5. Kita melakukan tour tuh dengan betul-betul do it yourself DIY. Kita tidur di rumah temen yang kita nggak tahu, baru kenal di situ gitu. Bahkan 16 kota di Amerika itu 4 kali kita tidur di rumah orang yang kita nggak kenal. Tapi justru dari jejaring, dari hal yang seperti itu, jadi sebuah networking yang bagus. Karena ada pendekatan personal, gitu. Daripada kita tur main, pulang hotel, nggak dapat apa-apa. Oke, dapat pengalaman tur, tapi networkingnya nggak. Jadi, hangout, bergaul seluas-luasnya, jangan pernah pilih-pilih teman. Tetap pilih yang nggak manfaat, mah. Nurunta mah pice. Nyalah ya, tamah. Tapi maksudnya, jangan pernah malu untuk berguru, jangan pernah malu untuk bertanya. Saya mah orang paling cerewet, lemun hayang nyawana-nawan. Jadi cuek weh, gitu. Oke ya, tadi ya, jadi memang jejaring itu dimanfaatkan dan memang perlu kesabaran ya. Iya. Jangan punya, apa ya, oh tuh dibales, terus bete. Iya. Bukan makan cabai kan, bikin langsung pedas gitu. Iya. Jadi memang harus, ya tadi juga Burger Kill 8 tahun ya, baru bisa membuktikannya lah kasarnya gitu ya. Dan dari, ketika momen itu ada, saya langsung berpikirnya lebih panjang lagi. Hajir, orang diundang, ke Waken. Kudunya naon ya di Waken. Ya. Itu kan harus dipikirin. Yaudah, oke, kita bikin Bandung Blasting. Goalnya apa? Itu harus kita tentuin. Ya. Jadi ketika saya datang ke Waken, saya ketemu sama ownernya, ngobrol panjang lebar Indonesia tentang bla 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 bla, Indonesia tuh gini segala macam. Akhirnya mereka mengizinkan kita untuk menggelar Waken Metal Battle Indonesia. Karena mereka akhirnya membuka mata bahwa scene Indonesia tuh keren. Besar. Ya, betul. Gitu. Oke, menarik banget. Kita kasih plus dulu buat Kang Ezen ya. Nah, jadi tadi itu ya, jadi sebenarnya potensi siapapun ya, sebetulnya punya peluang yang sama. Ya, betul. Dari musik apapun, dari ranah komunitas apapun, selama itu tadi dia punya konten yang bagus, jelas kalau kata Ezen ya kita harus percaya diri dengan kontennya. Yang naon lagi butut di Sumarmo ya. Jadi memang kita harus percaya diri dengan konten tersebut. Kedua ya, berjejaring dan membutuhkan kesabaran tentu saja. Saya boleh nambahin? Boleh nambahin, silakan. Ya, Extreme Speed, karena saya juga ada di Extreme Speed, di keluarga besar Extreme Speed. Kemarin jadi satu dari 5 media di seluruh dunia. Ya, yang di... 5 apa 4? 5. 5 media di seluruh dunia yang secara eksklusif diundang untuk hadir di Waken Worldwide. Nah, itu... Tahun ini, 2020. Ya, ketika Waken Open Air tahun ini tidak ada karena pandemi, mereka kemudian membuat aktivitas virtual ya. Iya, mereka bikin website, portal namanya Waken Worldwide. Ya. Jadi itu semacam portal virtual live konser gitu. Nah, waktu kick off tuh ada Metal Injection dari Amerika, Rock It Italy, Metal Hammer Jerman. Metal Hammer kan ada dua, ada Jerman, ada Inggris.
satu lagi dari Brazil dan satu lagi Extremo Speed dari Indonesia. Gitu. Ya, saya kira apa yang terjadi di Extremo Speed tahun ini juga itu senada lah, semodel dengan apa yang ada di Bandung Berisik ya, ketika ya, kita mengundang Dom Lawson. Ya. Kemudian di 2015 ketika saya bertemu Jeremy Wallah juga, dan dia mengingatkan mengenai pentingnya penulisan sejarah sejarah musik yang dilakukan oleh orang lokal gitu, karena jatuhnya akan menjadi kolonialisme baru nanti kalau ditulis sama orang asing. Ya, seperti ya, itu. Jadi ya, ada pola yang sama berkaitan dengan apa yang terjadi sama Extremo Speed di Woken Worldwide sekarang. Ya, makanya kayak yang tadi nambahin pertanyaan Dini tadi untuk khususnya untuk teman-teman Karinding, ya coba berpikir out of the box gitu ya, dan berani melakukan sesuatu yang memang belum pernah dikerjakan itu sih. Kayak yang tadi Kimung bilang, waktu 2014 kita 2012 ya berarti bikin Bandung Berisik lagi tuh, kita udah nggak mau tuh ngundang wartawan-wartawan lokal. Kenaon? Maksudnya mereka, kebiasaan wartawan di sini hanya template dari press release. Kita nggak butuh itu. Gitu. Kalau kita mau ngangkat budaya sini, undang yang dari luar. Gitu. Untuk mengangkat kekayaan di sini, karena orang sini udah tahu buat apa. Jadi kita develop lagi di luar. Nah, pada akhirnya kan setelah Metal Hammer datang ke Indonesia, ketika Burger Kill datang ke Inggris, itu udah kita udah kayak main di Bekasi, orang udah minta foto, udah minta tanda tangan. Keren. Itu kerja sama sebelumnya. Iya, ya, mungkin itu juga bisa dilakukan sama teman-teman Karinding gitu. Coba buka jejaring itu tadi, mungkin dengan museum atau dengan apa-apa segala. Oke, menarik. Jadi itu yang polanya tetap kolaborasi, manfaatkan jejaring tadi ya. Karena jadi memang ketika balik ke sana, karena sudah memanfaatkan jejaringnya udah lama ya, jadi ketika ke sana sudah bukan hal yang asing lagi sebetulnya gitu ya. Oke, karena juga sudah waktu pukul 12, kita masuk ke sesi terakhir. Mungkin ini statement aja dan ini pertanyaan terakhir lah, karena kita sudah masuk ke udah azan juga. Ini pertanyaan terakhirnya ini terkait juga dengan mungkin Pak Kang Iim bisa lebih duluan, terkait juga dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, kerjasama apa sih yang bisa dilakukan dalam membangun media yang bisa memajukan kebudayaan? Kerjasama modal-modal yang apa sih yang perlu ditekankan agar ya media-media, kan teman-temannya punya media dengan kekayaannya masing-masing ya, dengan para kreator, dengan musik metal, dengan komunitas Karinding ini. Kerjasama apa sih yang bisa didorong lah? Apalagi tadi dengan Pentahelix ya, dengan kerjasama Pentahelix itu seharusnya bisa membuat media-media lokal ini bisa bersinergi gitu. Kalau kami sih mencoba lebih luas dalam gestur ya. Artinya kan kadang-kadang ada pandangan bahwa ini kerjasama dengan pemerintah ini selalu ada, selalu nggak klik gitu ya. Selalu ada kesan-kesan seperti itu juga gitu. Nah, itu yang kita ingin membangun pola komunikasi dengan teman-teman komunitas juga. Selain sebetulnya pada sisi kami sendiri, kami ya ingin membangun era baru lah gitu, bahwa BPNB Jabar kita punya modalitas sumber daya. Kita punya modal konten begitu banyak, gitu. Tapi kita juga kan tidak mungkin berdiri sendiri. Gitu. Ada orang-orang lain yang memang lebih punya banyak pengalaman. Eben, luar biasa pengalaman. Kalau ini 1% kita ambil aja, kita udah bisa banyak berbuat, gitu kan? Ayo tuh go. Misalnya gitu, ya. Kapan? Jadi itu Kang. Jadi sebenarnya kita sudah punya banyak konten, kita punya reproduksi pengetahuan yang kita lakukan sudah sejak lama gitu. Cuma bagaimana akhirnya mengemasnya menjadi lebih kekinian, lebih milenial lah kalau gitu. Pengennya kemasannya ya. Kemasannya biar nggak terlalu kaku, biar nggak terlalu formal betul, tadi ya. Betul. Seperti itu. Jadi memang ya ini titik tolak bagi kami ya. Bagaimana ke depan kita bukan saja melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami yang memang sifatnya rutin, tapi juga ada hal-hal yang baru yang memang bisa kita kembangkan, dan itu menjadi kebanggaan kita kelak gitu. Bahwa ternyata Amin. Kita bisa melaksanakan, merealisasikan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya gitu. Gitu. Walaupun misalnya kalau sisi internasional, jurnal kita sudah terikot di pangkalan data internasional kan, di DOAJ, di Prokes, di mana-mana gitu, selain yang sifatnya nasional gitu. Cuma memang dari sisi lain yang seperti tadi, media-media itu memang kita masih butuh terus banyak masukan dan ya, terus belajar. Terutama itu tadi PR-nya untuk dari sisi pemerintah, memang bikin media kerjasama yang bisa lebih ke kemasan ya, dan brandingnya ya yang betul, lebih biar kaku banget lah ya. Iya. Oke, kalau Kang Ben mungkin kerjasama apa sih yang bisa mendorong media ini memajukan kebudayaan gitu?
Dengan pemerintahan ya. Maksudnya. Apapun mungkin kami kan mungkin dengan industri cukup dekat ya. Iya. Sponsor lah atau tapi kalau dengan apa kalau komunitas sudah jelas ya. Iya. Tapi kira-kira kerjasama model apa sih sebetulnya? Sebetulnya sih kalau boleh jujur ya, sekarang tuh kita dihadapi itu yang paling sulit adalah memang urusan birokrasi sih sebetulnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau masalah funding atau pendanaan gitu, kita bisa punya banyak opsi. Ya. Tapi karena urusannya misalkan dari G to G, government to government, itu kan tetap kita butuh pemerintahan. Nah itu sih sebetulnya yang masih jadi PR lah ya. Iya, jadi urusan diplomasinya yang agak sulit gitu. Dan itu yang memang perlu pembicaraan yang memang lebih serius lagi antara pelaku industrinya dengan pihak pemerintahannya supaya bisa memanfaatkan ini tuh untuk apa gitu. Kan kita tahu walaupun saya nggak paham banget pemerintahan, tapi saya tahu pemerintah ada dananya untuk melakukan ini. Dan terkadang kita agak kesulitan untuk menembus itu. Entah apa alasannya gitu ya. Saya sih nggak mau bersuuzon, cuman memang dari dulu kalau kita ada urusan ke luar negeri apa segala macam tuh, kayak kemarin kita ke Eropa juga, saya ketemu sama Kang Emil ngomongnya, saya nggak minta duit kan, saya mau minta surat gitu. Karena ada itu yang memudahkan gitu ya, cuman minta surat rekomendasi untuk masuk ke airport apa segala macam tuh dipermudah lah gitu. Nah apalagi sekarang nih, sebetulnya saya sama Kimung lagi punya rencana besar. Kita lagi pengen bikin Indonesian Metal Village di Wacken Open Air. Jadi kita mau bawa selamat, itu kan 4 hari itu kan di sana. Kita mau bawa budaya Indonesia, nggak hanya musiknya tapi kekayaan alamnya, industrinya, apa segala macam. Presentasikan di sana, dibawa ke sana. Dibawa ke sana biar orang-orang sana lihat this is Indonesia. Langsung merasakan seblak langsung. Yes. Ya kan kita, ya kita punya kopi, punya batik, punya banyak ya. Many things itu, dan mungkin itu sepertinya hal-hal seperti itu nggak bisa dilakukan hanya oleh teman-teman di komunitas. Butuh bantuan dari pemerintah gitu. Itu jadi sih memang kesinergian yang dibutuhkan saat ini antara pemerintah dengan pelaku industrinya. Itu sih. Terima kasih, aplaus menarik banget dari Menes. Strategi budayanya memang harus dibawa keluar langsung ya, merasakan experience-nya langsung ya. Iya, karena kalau cuma mengirim, kasarnya mengirim Burger Kill main atau jasad main gitu. Oke, orang tahu, tapi kan ya, udahlah gitu ya. Terlalu banyak band di dunia gitu. Tapi kalau kita bisa bawa band, musiknya dengan karakteristik asli negaranya, terus kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, itu bakal jadi impresi yang sangat luar biasa kayaknya ya. Sedangkan kan kita tahu orang-orang bule datang ke sini apa sih yang mau dilihat? Budaya. Budaya dan kekayaan alamnya kan. Itu dia. Jadi itu ya, jadi kerjasama itu dibutuhkan ya dan ya, sebagainya. Buat Kang Dadi mungkin gimana tadi strikernya sama apa sih yang dibutuhkan media agar bisa memajukan kebudayaan? Karena kan di sini punya ya Karinding, Noise dan Metal. Ya sebenarnya sama sih ya. Maksudnya regulasi kalau menurut saya itu lebih ke ya, gimana caranya antara pelaku kreatif dan pemangku kebijakan atau yang punya regulasi itu satu frekuensi. Jadi istilahnya tepak kekeh. Kadang-kadang kan gitu ya, pengalaman-pengalaman yang Kang Eben tadi kerjakan juga ketika ke luar negeri hanya minta surat, saya juga merasakan hal yang sama. Jadi intinya adalah ketika malah saya sampai terlantar di sana. Ya, yang akhirnya menjadi pengalaman yang kurang baik. Jadi istilahnya, tetapi itu bukan menjadi satu kendala dan bukan menjadi satu masalah, tetapi menjadi satu experience buat kami sebagai para pelaku pelaku kreatif. Jadi istilahnya ketika di luar, toh yang namanya kreator, seniman semuanya emang sudah mandiri dari awal. Sudah mandiri dari awal, dari pergerakan, dari penghasilan. Apalagi kalau misalnya kita pemangku kebijakan dan regulasi yang mempunyai regulasi, itu satu frekuensi, itu akan menjadi satu kekayaan yang hebat. Jadi K-pop lah. Yeah. Gimana hebatnya? Iya, yeah, betul. Itu dia. Dibantu sama pemerintahnya kan. Soalnya dia enggak punya apa-apa tuh. Yeah.
K-pop itu padahal di kita tuh banyak banget. Potensi budayanya. Potensi ya? Budayanya. Kalau kita dorong bersama-sama. Bisa edan. Ya. Bisa edan. Ya, bisa. Ya. Ya tadi dominasi itu ya. Betul. Iya ya, seperti sama, itu. Sama ada cerita dari teman-teman di Australia. Jadi kalau di Australia itu pemerintahannya. Mereka menyediakan dana khusus. Ya. Untuk para seniman-senimannya. Mau band mau apa. Untuk melakukan tour. Di luar Australia. Jadi kita. Misalnya kita punya band, kita tinggal bikin proposal, biayanya segini-segini. Dari urusan visa segala macam itu udah ditanggung. Nah, kalau kita kan nggak di sini, visa ngurus orang, iya ya kan? Bisa ya bahasa visa hangus teh. Iya. Bahkan anak-anak ngalamin datang ke London, ketika ngontek kedubes di sana, minta untuk dijemput atau minta fasilitas apa segala macam, mereka bilang, kita lagi gak ada, lagi dipakai sama anak-anak penjabat fasilitasnya. Jadi yang gitu-gitu tuh kadang, what? Gitu. Banyak hal yang sebenarnya lebih urgent, lebih penting. Jadi gitu. Untuk kemajuan kebudayaan memang perlu semua sektor betul, ya. Betul, dia betul. Memang harus punya satu komitmen, satu sinergi bersama ya. Ya minimalnya BNPB kan sudah, apa namanya, mengikis, terus mengupdate. Ya. Jadi istilahnya frekuensi kita dengan BNPB nih, mulai nah, turun naik nih gitu mulai, kan mulai ketemu nih ya saling menyesuaikan ya betul kebudayaan ya memang memfasilitasi ya, dengan ya. Karena budaya. Untuk mengembangkan budaya atau menjaga kelestarian budaya kita nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah dong nggak bisa teman-teman yang memang tahu dari tahu kontennya ya. Lah ya betul ya. Itu tadi ya. Kang Ibu Mangga terakhir tadi ya strategi Pentahelix yang ideal, karena kan memang tetap ada permasalahan masing-masing kalau sisi pemerintah tetap ya, memang ada persoalan juga baik itu dari kemasan, dari branding, mungkin juga dari birokrasi, dari segi komunitas juga pasti ada persoalan. Nah bagaimana sih peran media, kerjasama media apa sih yang ideal dalam memajukan kebudayaan ini gitu? Oke, kalau saya tetap berpegang ke kerjasama komunitas yang berjejaring dengan institusi pendidikan, dalam hal ini mungkin universitas yang paling pas, yang mengajukan paper akademik itu ke pemerintah, dijadikan undang-undang dan kemudian dieksekusi sama kongsi dagang. Industri untuk, ya? Ya, untuk industri, untuk kemajuan program-program komunitas ini juga gitu. Itu udah dijalankan, tapi melalui Karindings Day Out 2020 ini, ada tiga hal yang kita sepakati bersama, dan sudah mulai terbentuk gitu dari konferensi hari pertama dan hari kedua. Di hari pertama kita akan mencoba mendorong Karinding untuk menjadi warisan budaya dunia, warisan budaya tak benda dan jadi waditra pendidikan. Hmm. Itu yang pertama akan dijadikan konten di media-media yang bersinergi dengan pengaubahan Karinding. Kemudian yang kedua adalah membangun perbaikan perekonomian dan kesejahteraan di ranah Karinding. Itu juga akan terus dikomunikasikan. Nah salah satunya upaya yang akan kita ikhtiarkan adalah terbentuknya koperasi Karinding itu yang akan kita kejar, benar-benar kita kejar. Dan yang ketiga yang kita perbincangkan sinergitas di antara media ya kolaborasi dan sebagainya itu yang terus akan kita kejar dan dipublikasikan di publikasi-publikasi media. Tentu saja berkaitan dengan warisan budaya tak benda, waditra pendidikan nasional, kemudian ekonomi dan media ini akan menjadi modal untuk berkolaborasi. Misalkan untuk warisan budaya tak benda kita bisa berkolaborasi dengan entitas-entitas yang berkaitan dengan hal ini gitu. Untuk pendidikan kita bisa berkolaborasi dengan entitas-entitas yang seperti ini. Juga untuk ekonomi dan kesejahteraan, koperasi dan sebagainya dan juga sinergitas media ini yang menjadi bekal dari pengembangan Karinding untuk untuk di-push gitu di setelah Karinding Day Out ini selesai. PR 2020 sampai 2021. Ini jadi saya juga atas nama pengaubahan Karinding mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua narasumber yang sudah menyumbangkan berbagai ide dan saran, gagasan, link, jaringan dan sebagainya untuk kita bergerak ke di masa-masa selanjutnya. Kemudian untuk Extreme Hospit kita sedang mempersiapkan award ya. Karena kita berbicara mengenai apresiasi dan lain-lain, kita coba hadirkan hal yang real gitu. Kita bikin Extreme Hospit Awards. Ya, yang November itu 2020. Oh, November 2020 yang itu bagian virtual. Dari Extreme Hospit Festival. Hybrid rencananya. Hybrid. Jadi memang digelar ya seperti ini offline tapi online gitu disiarkan langsung.
Ya, itu jawaban kita di ranah apresiasi, karena saya kira penting ini untuk memicu inspirasi orang, ya, untuk betul. Terus ini motivasi gitu, kita bisa banyak belajar dari award ini, kita bisa belajar dari penghargaan ini. Saya kira belum banyak, bukan belum banyak Chan, ayahnya apa udah ya? Ada ya, ada beberapa di Bandung, di Indonesia. Ya, ya. Di Indonesia apa Bali ada? Iya, Bali. Cuma kalau di Bandung, maksudnya media sih sebetulnya. Ya. Kan ya. Extreme Sport media kan. Iya. Kayaknya udah layak gitu. Ya. Media mengapresiasi pelaku industrinya gitu. Mungkin ada sih Rolling Stone lah ya yang bikin seru seri ya. Tapi yang fokus into extreme music, rock, ada. Metal kan belum ada di sini. Ya. Itu yang coba kita dorong, itu juga strategi media sebetulnya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, dan yang lebih penting lagi, ini bisa memotivasi, memperbanyak rilisan, memperbaiki seni pertunjukan, karena kan kita ada 6 kategori ya yang kita push dari album, kemudian the most extreme album, the most extreme rookie untuk band-band baru. Ya, untuk band-band baru. Kemudian the apa? The most extreme cover album untuk men-trigger para art worker, ilustrator. Ya. The most extreme record label untuk pelaku pemilik label indie. Terus the most extreme live act untuk band-band yang punya perform yang stand out, itu harus kita kasih apresiasi juga. Video satu lagi. Satu lagi video. Ya. Video clip. Ya. Dan kan, kalau mau cerita sedikit, dulu waktu 2015 kita bikin Extreme Hospit TV itu, cari bahan video klip yang rilis di tahun itu, band lokal, itu setengah mati. Sekarang waiting list. Sekarang kita yang bingung. Jadi banyak banget. Jadi itu akhirnya kita merasa, gening manfaat. Nah gitu. Ternyata triggernya berhasil gitu. Nah karena triggernya sudah berhasil, harus diapresiasi dong. Nah gitu. Ya, sedikit bikin award ini. Sedikit banyak saya belajar juga dari Extreme Hospit, itu juga bisa dijadikan diaplikasikan lah di apa yang dilakukan oleh Pangauban Karinding pada kelanjutannya. Ya. Karena ya itu audiensnya adalah 30 tahun perjalanan musik independen kebanyakan Karinding, harus diakui itu. Oke, siap. Oke, hatur nuhun Kang Kiko, close. Ini kalau tadi yang disebutkan ya, itu untuk pelestarian budaya jelas, penciptaan nilai ekonomi ya dengan koperasi. Ya. Dan terakhir ya apresiasi itu sendiri terhadap pelakunya yang memang jarang dilakukan oleh siapapun lah, terutama media terhadap para pelaku industri musik. Oke, sedikit merangkumkan, kita sudah masuk ke sesi terakhir, mungkin sudah ya menit terakhir lah, sedikit saya akan rangkumkan dari Karindings Day Out 2020, konferensi dengan tema media dan pergerakan musik digital. Tadi kita sudah berbicara hampir 2 jam lebih, hampir 3 jam. Seru. Intinya itu adalah bagaimana bikin media itu, ya kita punya banyak kekayaan budaya ya, dengan metalnya, dengan para kreatornya, dengan tradisinya. Jadi kita punya banyak kekayaan budaya yang memang bisa dijadikan berbagai konten di era sekarang, era digital. Apalagi kita sudah punya payung hukumnya ya Pak ya, dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang memang didorong untuk menciptakan berbagai kemajuan budaya. Ranahnya itu adalah ranah pengarsipan, literasi, dan sebagainya. Kemudian juga yaitu tadi, selain memang kita punya payung hukum dengan punya kekayaan, konsistensi. Tadi Eben cerita bagaimana kita bisa mendorong berbuat berbagai karya yang konsisten dan otentik, dengan authentic. Berbagai ciri khasnya yang memang spesifik, agar konten kita bisa stand out lah, atau bisa berbeda di ranah, karena di era dunia digital sekarang semuanya lari ke digital. Yang dicari adalah media yang betul-betul otentik, yang memang betul-betul bisa menyajikan sesuatu yang berbeda. Jangan dulu fokus di bisnisnya, pikiran adalah duit. Artinya memang kita bikin konten yang bermanfaat, berkualitas, yang memang punya tujuan, spirit untuk men-share ke teman-teman agar barokah. Nah, terima kasih buat Kimung, Kang Dadi, Kang Eben, Kang Iim, hatur nuhun semuanya. Dengan ini konferensi Karinding saya tutup. Kita masuk ke pertunjukan musik lagi, adalah Karinding Khas Semarang. Mangga, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih. Masih dengan Karinding Khas Semarang. Untuk
setelah mendengarkan obrolan-obrolan dari senior-senior kita di sini, semoga menjadi nambah ilmu buat kita semua, nambah wawasan juga. Dan mungkin ini lagu terakhir ya dari Karinding Kasemaran, mencoba membawakan lagu Panon Hideung. Ya. Panon